you know,

I'm going <laughs> to, go to, go to, go to go. salalaikum warahmatullahi wabarakatuh Ri warmatuliamualaikumsam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Istiana selaku pembicara tausiah. Yang saya hormati Ibu Zahra sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian. Yang saya hormati dosen dan karyawan Fakultas Farmasi UMP serta para mahasiswi yang berbahagia. Sebagai hamba Allah yang taat beragama, marilah jaga hati kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian Maulid Nabi dalam kondisi yang sehat tanpa suatu halangan apapun. Semoga selawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang membawa agama Islam ini hingga saat ini. Sehingga yang kita harapkan yaitu syafaatnya lak di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Demi mempersingkat waktu, langsung saja ke acara selanjutnya yaitu acara inti dari pengajian siang hari ini yang akan dibawakan oleh Ustaz dengan tema kemuliaan seorang wanita, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa disimak dengan jelas? Bisa, Ibu. Iya, ya, bisa. Saya Ustaz. untuk tema, mohon maaf ap apabila saya Uh, keliru dengar tadi. Jadi uh, tema yang akan saya sampaikan ini tentang adab berilmu, G. Jadi tadi kalau nggak salah ada kemuliaan wanita, apa ya. Ya. Jadi uh, tema yang akan saya sampaikan ini tentang adab berilmu. Uh, tadi kebetulan di UMP ada acara jalan sehat dan saya mencoba untuk ini saya bisa share screen ya. Saya mencoba untuk menyampaikan nah menyusun materi tapi ya ala kadarnya. Sebentar. Baik, rabbil alamin, assholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'ad, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidayah Islam kepada kita semuanya dan kenikmatan sehat tentunya sampai Saya uh, sempat uh, dijadwalkan Putin, uh, dosen, dan karyawan, baik laki-laki dan perempuan, semuanya ikut hadir dalam majelis tersebut. Kalau nggak salah, hari Kamis atau apa, saya juga agak lupa, hanya beberapa kali saja hadir di sana. Dan sholawat serta salam, mari kita haturkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ain, tabi'in, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti, ya semoga senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. Masuk ketika kita mengucapkan eh, salawat, ketika Nabi Muhammad disebut namanya itu adalah sebagai salah satu bukti cinta. Jadi ketika kita menyebutkan salawat saat itu kita mendoakan beliau dan para pengikutnya dan ketika kita menghaturkan sholawat juga itu sebagai salah satu bukti. Semoga suatu saat nanti di hari akhir bisa menjadi syafaat bahwa kita cinta kepada Nabi kita. Seperti itu ya. Dan bagi yang belum mengucapkan sholawat, segera ucapkan. Karena ketika tidak mengucapkan, itu satu, tanda ketidakcintaan. Dan kedua tanda kekikiran, kikir dan bahil, jadi pelit banget gitu ya, pelit untuk tidak mendoakan Nabi dan para uh, pengikutnya. Baik, uh, terima kasih atas uh, Undangannya untuk mengisi acara ini, semoga barokah untuk semuanya, dan demikian juga untuk saya pribadi. Materi yang akan saya sampaikan di sini tentang ada berilmu, semoga sudah uh, muncul di layar masing-masing uh, materi yang saya share. Sudah, Ibu. Oke, okay. uh, ini, ini simple banget, dan saya tidak sempat mencantumkan referensi, tapi sebagian besar itu dari Kitab Minhajul. Muta'alim atau uh, kitabnya uh, Imam Abu Hamid Al Ghazali atau disebut Hujatul Islam ya Al Ghazali. Uh, di sini ketika kita mempelajari tentang adab berilmu, kita belajar dulu tentang keutamaan orang berilmu. Coba uh, ya kita baca dulu uh, Quran surat Al mujadalah adalah ada yang menyebutnya Al mujadalah adalah. Ada yang menyebutnya juga dengan Al-Mujadilah, gitu. Ini tentang apa? Tentang diangkatnya derajat orang yang berilmu, beberapa derajat. di beberapa di sini, di dalam kalau bahasa Arab sudah menyebutkan beberapa, tidak spesifik, itu artinya sangat banyak, tak terhitung, gitu. Misalkan hanya disebut tujuh saja, itu secara esensi tidak selalunya itu tujuh, bisa lebih dari tujuh. Apalagi di sini disebutkan beberapa. Ya, Alhamdulillah minas rahmatullahi rajim. Ya ayuhalladzina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Ya, fafsahu yafsahillah lakum. Wa idha qila nsuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darjat. Wallahu Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah maka kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Coba perhatikan penggalan ayat ini ya dari kalimat amanu utul ilma darajat ada yang familiar nggak dengan ayat ini kira-kira di UMP ayat ini ada di mana ada yang bisa menyebutkan depan masjid penggalan ah iya di belakang masjid di bundaran ya <laughs> ya itu ayat yang memang dipilih sebagai prinsip kita. Prinsip UMP tentunya ya yang ada di UMP tidak hanya, tidak hanya dosen, tidak hanya karyawan atau stafnya, eh, tapi juga semua mahasiswa baik yang masih studi juga alumninya. Betul-betul harus mengingat penggalan ayat tersebut bahwa jika anda pernah belajar di sini, jika Anda pernah menuntut ilmu, maka Anda diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Bisa jadi sedang diangkat atau pernah diangkat derajatnya. Jadi itu menjadi prinsip utama kita sebagai insan pembelajar, harus. Makanya nanti kalau orang akan menuntut ilmu, utamanya harus memahami ayat ini. Jadi kan ini sebagai motivasi. Bahwa saya ingin menuntut ilmu karena Allah nanti akan mengangkat derajat saya beberapa derajat. Dan orang yang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang beriman. Dalam ayat ini ya, sama-sama yang akan diangkat derajatnya oleh Allah gitu. Jadi eh penggalan ayat ini juga sengaja ya, sengaja ditampilkan di sana agar siapapun yang pernah lewat itu mengingat bahwa kamu yang ada di sini Ketika kamu betul-betul niat ikhlas menuntut ilmu, maka kamu adalah orang-orang yang diangkat derajatnya, gitu. Dan sayangnya baru satu ayat itu aja yang ada di UMP, belum ditambahkan dengan ayat-ayat yang lain. Itu saja prosesnya sangat ya lumayan agak panjang ya sampai penggalan ayat tersebut terpampang di UMP. Jadi, nanti teman-teman, uh, dosen, karyawati, dan mahasiswi, ketika masuk UMP, sering-sering baca ayat itu. Paling enggak, itu bisa menjadi pengingat kita dan motivasi bahwa derajat kita diangkat beberapa derajat, dan ingat, beberapa derajat di sini bukan dalam bilangan manusia, tapi dalam hitungan Allah. Wallahualam, derajatnya satu derajat seperti apa, dua derajat seperti apa yang dimaksud oleh Allah, dan dilipatkannya atau diangkatnya berapapun mau hanya Allah yang tahu gitu lagi-lagi standarnya bukan standar manusia jadi bukan kayak kita tahunya diangkat derajat ya derajat S1 derajat D3 S1 profesi kemudian degree ya degree degree S2 degree S3 kemudian profesor bukan bukan derajat yang seperti itu itu hanya derajat dan struktural pembagian menurut manusia tapi ini adalah versi Allah di mana kita nggak tahu. Ya. Kemudian yang kedua, ini saya saya sebut spesial di mata Allah bisa bisa dimaknai sendiri penggalan apa, 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 apa satu ayat ini ya Azumar Az ayat 9, ketika Allah bertanya apakah sama orang-orang yang mengetahui orang-orang yang punya ilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui gitu. Jadi Allah pun sampai menanyakan hal tersebut kepada manusia. Ayat yang bentuknya pertanyaan itu sebenarnya untuk menegaskan. Sama nggak sih? Masa iya sama atau iya semacam itulah? Apakah sama orang-orang yang ini dan orang-orang yang itu? Itu sebenarnya pertanyaan yang seperti itu. Tujuannya untuk menegaskan bahwa tentu saja tidak sama. gitu. Dan di sini Allah sendiri yang bertanya kepada manusia. Maka di sini Allah sendiri sudah membedakan orang yang Mengetahui orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka dari itu saya sebut spesial di mata Allah. Spesialnya seperti apa? Wallahu alam wallah, karena Allah sendiri yang memiliki kriteria dan standarnya. Kemudian, di sini ada beberapa hadis, ya, disebutkan keutamaan orang yang berilmu itu sebagai keutamaan Rasulullah. Di sini, Rasulullah bersabda, "Keutamaan seorang yang berilmu dari seorang ahli ibadah, bagai..." kan keutamaanku atas orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau membaca surat Fatir ayat 28, di antara maknanya bahwa yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dan sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, serta ikan di lautan selalu bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia bahkan sekarang ini nih kita lagi belajar ya belajar bareng saya pun termasuknya belajar karena uh, saya bukan orang yang hafal juga ketika membuat materi ini saya juga butuh rujukan saya juga butuh dibantu oleh uh, ayat Al-Quran, saya juga butuh melihat kembali ke di, di sini saya juga belajar gitu kan hanya saja belajarnya saya, saya beberapa menit sebelum jenengan uh, semuanya belajar nah dalam hal ini kalau ada sebuah ayat Al-Qur'an dipelajari, ada sebuah majelis ilmu, tak lain adalah para malaikat mengelilingi orang yang sedang belajar tersebut dan bersolawat kepada orang-orang yang sedang belajar. Gitu, ya. Jadi dan dan sebenarnya kalau dibahas tentang pembagian ilmu, ilmu itu kan enggak cuma ilmu agama uh, ya dan enggak cuma sains dalam hal ini kalau Pembagian barat itu, sains umum, gitu ya. Uh, jadi, uh, uh, apa, apa ilmu di sini umum sekali, dan ketika kita ingin dikelilingi oleh manusia, selalunya kita sedang mengkaji ilmu agama. Jadi, kalau kita di kelas, enggak nih, enggak dikelilingi malaikat. ya dikelilingi malaikat juga. Ketika kita memang betul-betul mengingat Allah, niat tulus ikhlas mencari ilmu karena Allah. Apalagi kalau ketika menuntut ilmu, senantiasa mengingat ayatnya ayatnya beberapa derajat. Dan maka ketika kita lagi belajar nih ya, misalnya, oh saya saya ingin diangkat derajatnya oleh motivasinya kita juga sedang mempelajari ayat tersebut dan mengaplikasikan Allah memudahkan jalannya menuju surga. Ini juga dari penggalan hadis. Saya tidak mencantumkannya secara lengkap karena lumayan panjang. Saya penggal bagi itu bersabda. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Dan malaikat memenangkan sayapnya karena riba terhadap para pencari ilmu. Sesungguhnya, pencari ilmu penghuni langit dan di bumi selalu memintakan ampun kepadanya hingga ikan paus yang ada di akhir. Keutamaan pemilik ilmu atas hambanya yang lain, seperti keutamaan bulan atas semua bintang. Ya, nah, di sini nih, kalimat ini yang berikutnya ini khas banget, bahwa sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka, siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagiannya atau bagian yang melimpah ruah. Ya, e, Jadi, kalau kita memang ingin menjadi pengikutnya Rasulullah, pengikut para nabi, menjadi pewaris para nabi, maka kita e, harus menjadikan diri kita sebagai penuntut ilmu dan penyambung ilmu. Penuntut di sini ya dalam kategori uh, mahasiswa lah ya, tapi sebenarnya dosen juga penuntut ilmu, jangan salah karena dosen juga harus nantiasa membaca, mengupdate dan mengupgrade ilmunya. Gitu. Jadi di sini posisinya uh, hanya sebagai penuntut semata. Ada yang posisinya sebagai pentransfer ilmu semata pentransfer ilmu pastinya dia juga dalam keadaan sambil menuntut ilmu. Dan di sini Allah menjanjikan melalui hadis Rasulullah bahwa mereka yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kenapa kok begitu? Salah satunya karena mereka yang berilmu, satu diangkat derajatnya, yang kedua mereka adalah orang-orang yang mudah untuk memahami, mudah untuk mengetahui, dan tahu juga bahwa dalam hal tersebut banyak keutamaannya dan mudah untuk mengimplementasikannya. Gitu. Itu yang membedakan tentunya. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan Allah tadi, apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Tentu saja nggak sama. Gitu. Kemudian, nah di sini nih, ada pentransfer ilmu. Di sini sebenarnya kayak dosen, guru, itu lebih banyak posisinya sebagai pentransfer. Ya, kita eh, apa ya kita yang mendidik misalkan ya itu sebenarnya hanya memberikan tapi bukan esensinya milik kita semua ilmu bersumber itu dari Allah sehingga ketika kita menjadi pentransfer ilmu Allah kita harus berpatokan harus memegang teguh beberapa adab gitu kalau kita yang punya ilmu ya masya Allah ya eh, subhanallah itu namanya kita sombong ya ilmu semuanya milik Allah. Posisi kita hanya pentransfer aja. Dan bahkan nanti eh, apa eh, sudah sudah profesor sekalipun itu sebenarnya pentransfer saja. Gitu. Karena semua ilmu bersumber dari Allah. Gitu. Dan adab yang pertama apa sih? Di sini ada al mahorah dan al-amanah. al mahorah itu pandai. Pandai, cerdas dan memahami apa yang disampaikan kemudian al-amanah itu amanah atau ya amanat ya kalau di bahasa Indonesia jadi ketika ingin mentransfer ilmu memang betul-betul tidak menutupi ilmu tersebut tidak mengurangi ya jangan tidak melakukan tahrif tahrif itu ya bahkan penyelewengan gitu ya nggak mengurangi ilmu tersebut dan tidak menyelawengkan ilmu tersebut di sini nah maharah ya di sini Coba diperhatikan, jadi di mana kita akan mentransfer ilmu, satu kita betul-betul harus pandai, harus memahami uh, pada ilmu yang akan diajarkan, gitu. Kalau nggak tahu ilmu yang akan diajarkan, lebih baik uh, diam dulu. Lebih baik ambil ya spare time, ambil ambil waktu untuk menguasai ilmu itu terlebih dahulu, gitu kalau memang tahunya sedikit maka sampaikan yang sedikit itu daripada tahunya sedikit tapi tiba-tiba dia sok tahu banyak nah, itu nanti akan menyesatkan menyesatkan ke orang-orang yang mendengarkan kemudian dia harus bersih hati dan lisannya ya makanya ini bahaya banget kalau seumpamanya seorang pentransfer ilmu itu dalam keadaan marah ya, itu saya pribadi itu merasakan ya, saya termasuk orang yang mudah sekali untuk kesel, mudah sekali untuk marah terus terang. Apalagi kalau ada mahasiswa atau peserta didik yang e, menyepelekan e, proses perkuliahan, misalkan, kemudian ya e, sikapnya tidak tidak menyenangkan, misalkan, itu cepat kesel gitu ya. Meskipun satu sisi ya, kalau kan kadang-kadang saya juga ngajar di fakultas teknik tuh. Nah, itu mahasiswanya macam-macam. Laki-lakinya mayoritas, paling perempuannya hanya 2% dari seisi kelas. Saya ya semua mahasiswa yang ada di sana. Jadi yang saya lakukan justru kerjasama dengan mereka yang agak bandel. Agak bandel, banyak ceplas-ceplos, saya justru kerjasama sama mereka. Jadi kalau mereka nggak ceplas-ceplos, saya cari. Di mana nih yang biasanya berisik, kok tumben kamu diem. Kenapa emangnya, Bu? Enggak, saya senang kalau kalian ceplas-ceplos tandanya dia mendengarkan gitu. Nah, jadi kalau kalau uh, apa kita sebagai penransfer ilmu itu sebagai guru itu marah, nanti akhirnya kita tidak akan objektif dan uh, ketulusan kita untuk mengajarkan kepada mahasiswa tentu akan terganggu. Gitu ya. Kemudian lisannya harus betul-betul dijaga. Bahkan harus suci dari gibah jangan sampai malah ngajak gibah sama mahasiswanya. Kemudian harus bersikap moderat dalam memahami agama. Ini khususnya dalam uh, keilmuan agama. Jangan sampai kita hanya karena memaksakan pemikiran kita saja secara pribadi, maka kemudian kita memaksa mahasiswa untuk menerima apa yang menjadi uh, keyakinan kita. Kemudian menjadi penasihat di setiap perkara. Makanya ketika ada nih dosen sebagai pembimbing akademik, itu sebenarnya fungsinya di sini tuh sama ya dan fungsinya sama dalam kajian keislaman juga seorang guru itu harus menjadi penasehat nah, makanya menjadi pen, pembina pembina akademik aku pembina akademik pembina atau pendamping akademik ya pendamping akademik itu betul betul uh, apa sudah sesuai dengan ruh islami hanya saja tinggal melakukannya dengan amanah atau tidak kemudian kehidupannya itu harus harmonis nasabnya juga harus mulia kenapa harus seperti itu Iya, karena dia itu harus mentransfer ilmu, yang ilmunya ini betul-betul mulia. Jadi, kalau dia tidak harmonis, misalkan ya di, di kehidupannya, bahkan ada permasalahan e, yang sangat pelik, dia tidak akan fokus gitu saja ya, dan usianya bagusnya sih lebih tua, meskipun tidak menutup kemungkinan yang tua berguru kepada yang muda. Nah, di sini ada beberapa uh, apa sifat lainnya bisa disimak nanti materinya nanti akan saya share. Kemudian yang kedua, al-muru'ah dan al-ikram, penjagaan dan kemuliaan di sini kewajiban pertama selain uh, yang tadi al maharah ketika seorang guru atau dosen didatangi oleh mahasiswanya atau oleh muridnya yang ingin belajar ilmu kepadanya, maka dia harus betul-betul menjaganya dan memuliakannya. Gitu, jangan menyepelekan seseorang yang datang ke kita, meminta kita untuk memberikan pengajaran. Jangan sepelekan orang yang datang ke kita, meminta kita untuk memberikan nasihat. Jangan sampai malah nanti seseorang tersebut menjadi sombong, merasa iyalah. Saya paling tahu, memang harusnya kamu datang ke sini. <laughs> ya, jangan sampai berpikiran seperti itu, karena apa? Jadi, seorang peserta didik atau uh, siswa atau mahasiswa itu kan seperti burung yang liar tuh ya seperti burung yang liar dia sebenarnya ingin mendapatkan arah ingin mendapatkan petunjuk gitu dan burung yang liar itu nggak bisa disentuh kalau yang nyentuh itu kasar gitu kalau yang nyentuh itu tidak dengan lemah lembut dia akan semakin liar nantinya kalau kita memperlakukannya dengan cara yang kasar Ngobrol, Ngomong-ngomong nih ya, awal saya menjadi pendidik di UMP, awal saya berlatih ya, berlatih ngajar. Terus terang, saya tidak mempraktekkan ini. Terus terang, jadi saya lebih didominasi oleh idealisme saya sendiri. Saya lebih mudah marah, saya agak ke mahasiswa, agak gimana gitu lah, sampai sama mahasiswa itu dikatakan sebagai itu, itu dosen yang killer gitu. Sampai akhirnya saya merasa, "Oh ya itu keliru sekali ya." ketika saya membaca lagi oh ya yang namanya mak dosen itu harus seperti itu yang namanya dosen itu justru harus merangkul mahasiswa harus mengeratkan diri dengan mahasiswa harus memuliakan mahasiswa gitu kemudian di sini juga pen-transfer itu atau dosen itu harus mengajari adab orang yang belajar ilmu jangan sampai kita mahasiswanya hanya diajari ilmunya aja tapi nggak diajari adab gitu ya kemudian membentuk karakter uh, seorang murid tersebut kemudian ilmu itu hanya untuk orang yang mengagungkannya jadi kalau seumpamanya ada yang belum bisa uh, apa ya menghargai ilmu maka abaikan aja dulu ketika anak itu belum mau menghargai ilmu belum mengagungkan ilmu saat itu ketika diajak mungkin juga menolak uh, ya 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 di sini kita memuliakan untuk yang mau untuk dimuliakan. Yang belum mau dimuliakan gimana diajak sesekali nggak apa-apa, tapi nggak usah terlalu fokus sampai menyerap perasaan kita dan kekesalan kita. Kemudian di sini keindahan e, ibarahnya dalam bertutur kata ya dengan bicara harus sopan, lihat ikhlas dalam mengajar dan beramal setelah berilmu. Jangan beramal sebelum berilmu. Maksudnya begini, kalau kamu ingin melakukan sebuah amalan ya, Jangan melakukan amalan tersebut kecuali kamu mengetahui tentang hal itu. Jadi nanti kita tidak tersesat dalam amalan kita. Kemudian di sini, nah ada penuntut ilmu. Saya masih punya waktu sampai berapa menit lagi, Mbak MC? Halo? Sepuluh menit izin lagi? Iya ya. ya, bu, masih bu. Silakan bu. Baik. Kemudian ada penuntut ilmu nih ya. Yang pertama niat karena Allah. Kalau nggak niat karena Allah, kita menjadi sia-sia. Ya, sia-sia amalan kita. Nanti khawatirnya ketika kita menuntut ilmu bukan dengan lillah, ya, bukan karena Allah, suatu saat justru kita tergelincir oleh ilmu tersebut. Apalagi nih ya farmasi. Kalau saya melihat farmasi Ruang untuk melakukan kebaikan melalui ilmu tersebut itu luas sekali, tapi ruang yang membawa penuntutnya tergelincir dengan ilmu itu juga itu luas sekali kesempatannya. Jadi, peluang-peluang untuk baiknya banyak, peluang untuk negatifnya juga banyak. Gitu, saya kadang juga ngiri, ya, kenapa ya? Saya dulu kok nggak belajar farmasi, kenapa dulu saya udah di kelas IPA, terus uh, saya mengajukan. Permohonan ke apa ya? Waka kurikulum ketika di pondok pesantren ingin masuk ke IPS. Gitu coba, kalau saya tetap di IPA, mungkin saya bisa suatu saat ada di Fakultas Farmasi. Gitu masih ada perasaan seperti itu dalam beberapa tahun ke belakang itu karena melihat apa ya Allah dunia sekarang itu kalau hanya dikuasai oleh e, pemilik ilmu farmasi tapi hatinya jahat mengarahkan ilmunya untuk tujuan yang enggak baik ngeri banget ya berarti harus banyak orang-orang yang mengetahui dunia atau ilmu farmasi tapi aksiologinya atau mengarahkan ilmu tersebut kepada sesuatu yang baik gitu ya jadi supaya nanti kelak kalian yang sedang menuntut ilmu farmasi di sini justru ilmu tersebut akan barokah untuk hidup kita ya akan membantu kita juga nanti sampai ke pintu surga maka kita betul-betul harus niat karena Allah dan nomor dua selalu berdoa jadi doa ya Allah berilah aku ilman nafian. ilmu yang bermanfaat jangan sampai ilmu yang menyesatkan Menyesatkan langkah. Naukudilah. Kemudian yang ketiga selalu bersungguh-sungguh. Nanti kalau tiba-tiba kok disorientasi, capek dengan tugasnya berat dengan uh, apa ya bo uh, bobot ilmu yang harus diserap, maka uh, reorientasi lagi, remotivasi lagi ya jangan sampai nanti kita demotivasi gitu. Karena bisa jadi langkah yang sudah kita ambil memang betul-betul baik, tapi ketika kita lupa, kita harus meluruskan niat lagi. Kemudian yang keempat, menjauhi maksiat. Sebenarnya ini enggak cuma untuk ketika kita ilmu farmasi aja, juga enggak cuma ketika belajar ilmu agama saja gitu ya. Nomor 4, nomor 5 ini berkaitan nih, menjauhi maksiat dan selalu rendah hati. Saya punya cerita sebenarnya nggak enak juga diceritakan karena itu terjadi ke diri saya sendiri ya jadi dulu terus terang ketika saya S1 ke, ke Mesir itu usia saya lebih tua dua tahun dari teman-teman yang apa satu angkatan tersebut karena saya sempat off dua tahun setelah lulus pondok pesantren saya nggak langsung kuliah ya katakanlah putus sekolah gitu lah ya putus kuliah gitu nggak lanjut kuliah dua tahun karena permasalahan ekonomi keluarga sampai akhirnya justru saya mendapatkan kesempatan studi di Al Azhar ketika di sana tiba-tiba ada satu mahasiswi jadi karena saya udah dua tahun nggak kuliah itu kan katakanlah pisaunya itu tumpul banget <laughs> pisaunya itu tumpul banget dan saya pernah nggak naik kelas gitu di sana Ya, bayangkan aja ya, Mbak-Mbak, ibu-ibu, -mbak, eh, dua -ibu, tahun off berhenti nggak kuliah langsung nggak lanjut kuliah sudah makan habis waktu dua tahun. Kemudian ketika ke Alazar, juga nggak naik kelas berapa tahun sih ketinggalan? <laughs> ya sebenarnya ya saya anggap itu bukan aib lah ya nggak usah malu-malu karena memang di Al Azhar itu nggak kayak di Indonesia sistemnya jadi kalau ada mata kuliah lebih dari dua mata kuliah nilainya jelek di bawah cukup maka dia harus mengulang nggak mengulang di SKS apa kejar SKS di semester berikutnya enggak tapi mengulang tahun jadi saya tinggal kelas kayak anak sekolah gitu loh apa sih nggak naik kelas katakanlah seperti itu Nah, kemudian saya ketemu ada satu mahasiswi masuk. Dia sebenarnya beda angkatan sama saya, tapi karena saya nggak naik kelas, dia jadi satu angkatan sama saya. Ketika saya bertanya ke teman, ini gimana nih materi ini gimana? Kemudian batasan yang harus kita pelajari gimana? Nanti ujiannya apa? Pesannya dosen dan lain-lain gitu ya. Mencoba belajar bareng. Tiba-tiba satu mahasiswi ini berceloteh. Makanya inget tuh kuliah yang benar. Kamu tuh udah tua. <laughs> inget tuh belajar tuh yang benar. Kamu tuh udah tua. Kamu tuh nggak pernah berangkat. Padahal karena setiap kali berangkat dia selalu siang. Jadi kan kulit, kelas kami itu kan kayak kayak kelas seminar ya. Ya kalau di luar negeri itu kelasnya nggak eh, tahu di Indonesia di kampus mana yang eh, ruangannya tuh gede banget kayak ruang seminar yang kayak ruang bioskop begitu loh saya udah di atas karena sih udah dari awal dan duduk di sana. Sementara dia telat sehingga dia cuma duduk di depan, berhadapan dengan dosen dekat jaraknya dan dia nggak tahu kalau teman-temannya udah di belakang. Dan dia selalu bilang, makanya tuh kuliah yang benar ingat umur kamu tuh udah tua kamu masih kelas masih uh, tingkat sekian gitu. Nah, ya satu sisi mungkin orang tersebut nggak tahu ya. Ada lagi beberapa sikapnya yang kurang rendah hati dan uh, menyepelekan temannya. Wallahu alam saat itu saya cuma pulang dalam keadaan sedih merebus milik. Ya lo kok tega banget sih ngomong kayak gitu. Iyalah saya lebih tua tapi nggak usah ngomong kayak gitu. Iyalah dia lebih muda dan di antara teman-temannya dia lebih muda satu tahun. Ya di antara teman-teman satu lettingnya dia memang lebih muda usianya satu tahun. Ya anggap aja masih ke kanak kanakan belum dewasa. Tapi saat itu saya berdoa sambil nangis. Ya Allah, nggak apa-apa deh sekarang saya dikatain kayak gitu tapi suatu saat ya lihat saya akan tunjukin ke kamu saya akan buktikan siapa saya waktu itu dalam hati sambil pulang padahal saya nggak doa jelek terus terang ya semoga semoga itu selanjutnya jadi nggak punya rasa dendam dan insya Allah nggak pernah mendoakan jelek ke orang gitu kan selama ini apalagi ke teman saya saat itu cuma berniat suatu saat akan saya tunjukkan Wallahu alam memang ya teman-teman pun meyakini kalau di, di, di al azhar itu kalau mau belajar harus betul-betul jauh dari maksiat harus rendah hati nggak boleh sombong karena kalau sombong dia nggak akan sukses kalau ada maksiat dia nggak akan sukses bisa-bisa sampai bertahun-tahun di al azhar nggak lulus akhirnya pulang tanpa membawa gelar dan itu terjadi ke teman saya tersebut sampai sekarang dia belum lulus dan akhirnya dia cabut berkas gitu saya nggak tahu apa yang terjadi jadi, tapi yang jelas seperti itu. Padahal dia bukan anak yang bodoh. gitu. Teman-teman yang belajar ke sana rata-rata itu ya bukan anak yang bodoh. Mohon maaf. Tapi ternyata kok bisa nggak lulus? Nah, itu banyak faktor X-nya. Banyak faktor yang di luar nalar manusia. Salah satunya ini. ya Rendah hati. Dan nggak sedikit juga mereka yang datang ke sana ternyata melakukan maksiat. Maksiat di sini nggak cuma maksiat ya dalam hubungan lawan jenis atau apa, tapi maksiat secara luas maksiat di sini itu melakukan eh, apa hal-hal yang dilarang oleh agama dalam hal apapun biasanya mereka memang gak akan selesai kuliahnya, gitu ya. Cuma saya nggak tahu di Indonesia banyak yang maksiat, banyak yang sombong, tapi kok selesai ya kuliahnya? Nggak tahu tuh. Walau alam, apakah itu memang dipermudah jalannya oleh Allah, ataukah Allah beri dia peluang dalam istidroj? Nah, istidroj itu dimudahkan jalannya dalam keburukan, dimudahkan jalannya menggunakan cara-cara yang penuh dengan maksiat dan apa dosa tapi tujuannya bukan untuk dimuliakan di dunia dia hanya diberi kemuliaan di dunia tapi setelah itu dia dijatuhkan dibanting apalagi nanti di akhir semoga kita nggak bagian dari itu kemudian lanjut lagi ada penuntut ilmu yang keenam dia menyimak memperhatikan ya dia menyimak itu juga sebagai salah satu bentuk atau uh, apa sikap me menghormati kepada orang yang lebih berilmu memperhatikan penjelasan ya Nah ini saya kadang kalau kalau saya pernah ya itu sebenarnya kalau dalam teo, te, apa, teori psikologi nggak boleh ya dalam psikologi nggak boleh. Tapi kalau sudah parah banget dan itu beberapa kali saya praktekkan ya di beberapa prodi yang isinya anak-anak bandel. Kalau mereka masih nggak mau diam, mereka nggak masih mau memperhatikan, biasanya langsung saya daunkan eh, downkan saat itu. Saya bilang, kamu nggak menghargai orang yang punya ilmu kamu nggak menghargai dosen kamu yang punya ilmu kamu mau bicara sendiri silahkan bicara di depan atau kamu boleh bicara setelah kamu mendapatkan ilmunya jika kamu lebih pintar dari dosennya silahkan bicara itu tapi karena kamu belum pintar tolong diam dulu dengarkan orang yang lebih berilmu tapi ya kadang-kadang ngomongnya agak ngotot sedikit <laughs> karena yang dihadapi itu mahasiswa misalkan 50 lebih dalam satu kelas besar nah, biasanya itu pamungkas sudah sangat parah baru seperti itu karena apa itu sikap yang tidak menghargai kepada orang yang memiliki ilmu gitu kemudian berikutnya menghafal jangan cuma ilmu itu di atas kertas kita tapi nggak di dalam kepala kita Gitu, kemudian mengamalkan. Kalau orang sudah bersedia mengamalkan, berarti ilmu itu sudah ada di kepala kita, sudah ada di hati kita. Gitu, makanya kita mau tergerak untuk mengamalkan. Kalau belum mau mengamalkan, berarti ilmunya cuma di otak aja, belum masuk ke hati. Hmm. Ya, kemudian yang terakhir, mendakwahkan. Gitu, jangan sama. Nah, supaya barokah, mendakwahkannya ini yang benar, bukan mendakwahkan yang sesat. Ini ada beberapa nasihat Imam Al-Ghazali, bisa dibaca sendiri, tapi izinkan saya juga membaca dengan pelan-pelan. Diresapi ini terjemahan ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah. Permulaan per apa, awal dari sebuah hidayah. Ketahuilah, wahai manusia yang berusia mendapat ilmu pengetahuan, yang tampak daripadanya usaha dan sangat haus kepadanya. Bahwa jika engkau menuntut ilmu untuk bersaing, Berbangga diri, mengalahkan teman sebaya, mencari simpati atas orang lain, dan mengharap harta dunia, maka sesungguhnya engkau sedang berusaha menghancurkan agamamu, membinasakan dirimu, dan menjual akhirat dengan dunia. Dengan demikian, engkau mengalami kegagalan; perdaganganmu merugi dan gurumu menjadi orang yang telah membantumu dalam berbuat maksiat serta menjadi sekutumu dalam kerugian tersebut. Gurumu itu seperti orang yang menjual pedang bagi pembegal jalanan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membantu terwujudnya perbuatan maksiat, walaupun hanya dengan sepatah kata, ia sudah menjadi sekutu baginya dalam perbuatan tersebut. Gitu ini yang tadi saya sebutkan di awal makanya harus niat tulus ikhlas dan senantiasa berdoa apa kita merefresh orientasi dan motivasi kita semuanya supaya ilmu yang kita berikan itu barokah kayak tadi bahwa di jurusan atau ilmu farmasi itu peluang untuk kebaikannya banyak sekali tapi peluang untuk kejahatannya banyak sekali makanya di sini dilaksana peda, apa pedang ya dan jangan sampai nanti ilmu kita justru membantu kita dalam melakukan maksiat. Kemudian nasihat berikutnya dan apabila niat dan maksudmu antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu untuk mendapat hidayah bukan sekedar mengetahui atau mendapat riwayat maka bergembiralah. Sesungguhnya Penuhnya para malaikat membentangkan sayapnya untukmu, saat engkau berjalan, dan ikan-ikan di laut memintakan ampunan bagimu, manakala engkau berusaha menuntut ilmu. Akan tetapi, hendaknya dirimu mempelajari sebelum mengetahui hal-hal lainnya, bahwa hidayah merupakan buah dari ilmu pengetahuan. Hidayah memiliki permulaan dan akhir, serta mempunyai aspek lahir dan batin. Dan tidak akan sampai pada akhirnya, kecuali setelah mengetahui permulaannya, serta tidak akan sampai pada batinnya, kecuali setelah mengetahui aspek lainnya. Ya, terima kasih. Dan eh, apa call atau pe perkataan terakhir saya ketika kalian ingin menuntut ilmu, ketika kalian menyimak sebuah ilmu, maka hadirkan eh, kepala kita, hadirkan pikir akal kita dan hadirkan hati kita jangan cuma akalnya saja tanpa mendampinginya dengan hati itu juga yang senantiasa dipesankan oleh Grand Sheikh kami di Al Azhar Ashyarij jadi ketika kita belajar harus dengan akal juga harus dengan hati ya jangan cuma satu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, eh, terima kasih banyak kepada Ustazah Istiana mm. yang telah menyampaikan tausiahnya mengenai adab ilmu. Semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Dari tausiah mm. yang telah dibawakan oleh Ustazah Istiana mengenai adab ilmu, maka selanjutnya akan diisi dengan sesi tanya jawab. Bagi para mahasiswi yang ingin bertanya, silakan kami memberikan waktu bagi para mahasiswi semua. Uh, ini barangkali ada yang bertanya, nggak apa-apa. Tapi, kalau belum ada, <laughs> mohon izin ya. Maksudnya, mohon izin, uh, saya tidak bisa mendampingi sampai ke sesi pertanyaan. Begitu, pada MC saya tadi lupa menyampaikan ke uh, yang menghubungi saya, Mbak Felina, ya, yang menghubungi saya. Saya lupa, ya, saya mohon izin. Ini karena kebetulan ada beberapa keperluan jadi nggak bisa mengikuti acara sampai selesai. Halo Mbak Felina. Ya eh, siapa tadi MC-nya? Saya lupa. Ya hey, ibu tidak apa-apa. Ya saya mohon undur diri dan sukses untuk acaranya semoga berkelanjutan, eh, apa salut untuk Fakultas Farmasi ya dan mohon maaf semoga eh, tadi kita belajar bersama nanti akan menjadi barokah untuk kita semuanya memberkahi eh, perjalanan hidup kita ke depan dalam proses menggapai ilmu. Amin ya robbal alamin. Uh, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bu atas waktunya. Amin, 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 amin. Saya leave izin leave. baik acara demi acara sudah kita lewati hingga tiba di penghujung acara yaitu doa bersama yang saya selaku pembawa acara dalam acara pengajian ini jika terdapat salah kata maupun sikap mohon dimaafkan karena sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa taala yang memiliki segala kesempurnaan. Bila hidup di hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, terima kasih ya mbak-mbak panitia. Alhamdulillah lancar. Ibu, mohon maaf ya bu, kendalanya ya, banyak sekali. No. <laughs> ya no, enggak apa-apa. Alhamdulillah ya nggak apa-apa kok. Nanti bisa diperbaiki lagi. Semangat ya mbak dan terima kasih ya. Saya izin lift ya. Iya, Ibu. Oh. Untuk teman-teman yang belum mengisi absensi, silakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu, ya. 就是那

an um... Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam hai, 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 hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, selamat siang, eh, Bapak, Ibu, semua. Selamat berjumpa untuk pertama kalinya. Perkenalkan, eh, nama saya Bu Asmi MP. Ya. Mohon maaf, ini saya pakai eh, akun dari institusi. Jadi namanya masih itu ya, dan sepertinya kalau saya ganti nanti saya takut lupa ganti lagi <laughs> ke akun yang benarnya ya. Uh, jadi saya Bu Asmi, uh, di uh, pekerjaan utamanya di Fakultas Farmasi, uh, suatu universitas di daerah Purwokerto, masih provinsi yang sama ya, dengan Universitas Tiapudi Solo. Uh, kita akan mempelajari dengan tim ya, dengan tim Bu kita bertiga ya, dengan Bu Rina dan Bu apa ya? Untuk mengampu mata kuliahnya namanya adalah penulisan karya ilmiah dan seminar PKIS gitu. Saya ke bagian ham pertemuan kalau nggak salah ya, di split ya saat ini berarti sekarang kalau nggak salah satu dua ya. Sekarang sesi satu dan dua apa saja jadi bapak ibu tentunya sudah bergabung dari jam satu ya, dari jam satu sudah uh, melihat link gitu. Uh, kemudian apa saja capaiannya? Capaian itu adalah uh, sesuai dengan judulnya penulisan karya ilmiah ya. Jadi harapannya bapak ibu uh, outputnya gitu bisa menulis, bisa apa namanya, bisa publikasi publikasi dari hasil riset bapak ibu, terutama adalah tesisnya ya tesisnya bisa dipublikasikan tidak sekedar dalam bentuk tesis tesis itu adalah unpublished dokumen ya tetapi bisa dalam bentuk artikel ilmiah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada di suatu jurnal ya jurnal adalah suatu majalah saintifik berkala itu nah tentunya didukung dengan hal-hal penting yang mendukung ke arah situ serta Uh, juga dituntut untuk di, uh, presentasi ya outputnya untuk bisa presentasi sebenarnya uh, se presentasi biasanya secara sebagai presenter oral maupun poster gitu nah uh, tapi ini karena kondisi pandemik begitu sehingga uh, beberapa hal mungkin agak sedikit pincang gitu Uh, biasanya mungkin uh, kalau kuliahnya offline bapak ibu nanti di akhir pertemuan diminta untuk presentasi in English karena seminarnya tuntutannya tentu saja seminar internasional gitu sehingga bisa uh, terbiasa. Nah tadi ya di targetnya itu S2 itu adalah uh, targetnya luar biasa ya bapak ibu di untuk menjadi seorang peneliti seorang peneliti eh, yang tentu saja memiliki nilai hasil risetnya memiliki novelty, memiliki novelty. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pertama meneliti biasanya waktu S1 ya sudah menghasilkan skripsi itu adalah hasil dari meneliti, tapi mungkin skopnya masihlah belajar meneliti gitu sehingga untuk beberapa hal masih diperbolehkan jika hanya bersifat konfirmasi. Jadi Bukan sesuatu hal yang baru, gitu. Itu masih dibolehkan. Tapi nanti kalau Bapak Ibu melanjutkan lagi studi S3 itu maka novelty menjadi suatu hal yang novelty atau kebaruan ya menjadi suatu hal mutlak supaya bisa lulus. Nah S2 itu kira-kira ada di tengah-tengahnya ya. Jadi Unit setiap Budi tentu saja sangat berharap banyak sekali, uh, sangat berharap dari Bapak Ibu semua untuk bisa menghasilkan karya-karya ilmiah yang memiliki nilai novelty sehingga layak dipublikasikan begitu. Nah, kita akan latihan di mata kuliah ini. Sebenarnya Bapak Ibu sudah punya berliannya ya, berliannya itu Bapak Ibu sudah punya skripsi sebenarnya. Sebagai hasil riset ya, pasti di sini sudah pernah mengalami pengalaman itu menghasilkan suatu skripsi melakukan riset ya. Tetapi mungkin tidak semua yang sudah mempublikasikan hasil skripsinya ini dalam suatu artikel ilmiah gitu kalau saya boleh tahu ada nggak di antara Bapak Ibu ini yang sudah mempublikasikan uh, skripsinya dalam suatu artikel yuk silakan raise hand bagi yang sudah uh, publikasikan skripsinya gitu adakah nah, kita ada berapa peserta sih kita ada 14 peserta berarti ya Bu Des siapa Bu Des mana ya siapa Bu Des mana Bu Des mana kita pesertanya berapa ya Bu ada 12 Bu ada dua ah, berarti mungkin ada yang dua device ya siapa ya yang dua device ya karena ini berarti kan tercatatnya 14 katanya seperti itukah ada dua orang Bu yang saya tidak kenal Hah? Ah, mungkin angkatan atas ya, ada yang bergabung, mengulang gitu? Mungkin seperti itu, Bu. Soalnya di saya tidak ada info, Bu. Hmm. Bapak-Ibu bisa menyalakan kamera dulu. Jadi kita nanti akan interaktif ya, jadi Bapak-Ibu siap jika nanti diminta untuk memberikan masukannya pada saat diskusi. Masih ditunggu yang lain, ya. Bu Desmana nanti eh, absennya bagaimana ya bentuknya? ya. Biasanya bisa lewat ed link. Bu. Oh berarti eh, saya tidak membuat sih absensi lewat ed link, apa otomatis ya? Biasanya cukup berkomentar seperti itu, bu berkomentar gitu. di materi Tuh, seperti itu. Jaga-jaga ya. ini di screenshot aja ya nanti kalau udah itu ya. Eh, siap, Bu. Bu Lisna, Bu Rizka, Bu Erin, Bu Audita masih ditunggu. Bu Lisna, Bu Erin, Bu Rizka, Bu Audita. Ini kelihatan 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana nih? Uh, Bu Lisna. Kalau misalnya mau meninggalkan, misalnya ke toilet begitu, maha mohon diinformasikan di chat ya. Jadi kalau dipanggil bisa itu ya, tidak menghabiskan waktu. Bu Erin. Hmm. Oke, kelihatannya empat mahasiswa ini, saya nggak tahu apakah ada di tempat atau tidak. Ya, Mbak Desmana ya, di screenshot saja, Mbak. Untuk uh, bukti ya. Oke, terima kasih, Bu Desmana. Terima kasih, Bapak-Ibu semua. Kita lanjutkan lagi tadi ya. Nah, ya, uh, jadi outputnya uh, ya, harapannya sih bisa punya pengalaman untuk publish ya. Untuk bikin draft manuskrip. Sekarang pertanyaannya adalah, Apakah Bapak-Ibu eh, draft skripsinya, bukan draft skripsi, file skripsinya itu ada? ada. Apakah file skripsinya itu Bapak-Ibu punya filenya? Nanti akan kita coaching file skripsinya sehingga menjadi suatu manuskrip untuk disubmit di suatu artikel ini. Ada semua kah? Masih ada, Bu. Ada, Bu. Baik, kalau tidak ada komen, begitu maksudnya tidak ada catatan khusus, maka saya anggap semua skripsinya masih ada ya. Semua skripsinya masih ada dan bisa dikocing. Dan tadi juga sudah ditanyakan juga eh, belum 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 pernah publikasi, jadi eh, sangat berpotensi untuk bisa menjadi bahan untuk bapak ibu bisa publikasi di suatu artikel, gitu ya. Uh, jadi sambil mengikuti kuliah nanti bisa langsung di coaching uh, skripsinya begitu sehingga menjadi suatu draft manuskrip yang baik yang berpeluang untuk bisa di uh, submit nah istilahnya submitnya di submit uh, atau di upload gitu ke dalam suatu OJS namanya Open Journal system uh, sehingga kemudian uh, layak untuk dipublikasikan gitu Adakah pertanyaan Bapak Ibu silakan sebelum kita mulai masuk ke materi ya ini adalah kelas sains 2021. Eh uh, ada pertanyaan? Tidak. Uh, Bu Desmana, uh, apakah uh, uh, ini pertemuan ke-1 untuk mata kuliah ini atau pertemuan ke berapa ya? Maksud saya apakah Bu Rina dan Bu siapa ya? Bu Devi ya? jadi lupa sih. Uh, ini sedang... ke-1, Bu. Oh ini baru ke-1. Oke, okay. baik, okay. baik. Baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi, ceritanya seperti ini, Bapak Ibu. Tadi, seperti yang saya katakan, Bapak Ibu diharapkan mampu menyusun artikel ilmiah yang berkualitas, harapannya berbahasa Inggris ya, atau yang di kata pengantar saya sudah tuliskan. Nah, jadi kita akan membuat manuskrip. Namanya draftnya itu kita sebut manuskrip. Bagaimana caranya supaya manuskrip kita itu tadi menarik? sehingga berpeluang untuk dipublikasikan. Kenapa sih harus dipublikasikan? Karena eh, tadi untuk me, me, supaya hasil penelitian kita berguna bagi orang lain, begitu. Maka bagaimana orang lain bisa tahu hasil hasil penelitian kita kalau kita tidak mempublikasikannya, gitu ya. Jadi walaupun bapak ibu misalnya merasa eh, eh, ahli ya, ahli, ahli di bidang tertentu misalnya di bidang farmakoekonomi, eh, tapi bapak ibu nggak pernah riset nggak punya nggak pernah riset atau mungkin pernah riset tapi nggak pernah dipublikasikan nah itu eh, orang lain nggak tahu bahwa bapak ibu tuh punya punya expertise punya keahlian di bidang itu ya jadi indikatornya apakah bapak ibu memang eh, ahli di bidang tertentu pakar di bidang tertentu itu adalah dari hasil publikasinya kira-kira nah, seperti itu ya. dari mana tahu bahwa bapak ibu sudah publikasi banyak? nanti ada ada topik kita yang disebut dengan bibliometrik peneliti jadi Dari situ kita bisa lihat uh, apa saja yang sudah kita publikasikan, berapa uh, berapa orang yang sudah mensitasi tulisan kita yang tergambarkan dengan nilai yang namanya h indeks indek. jadi kalau bapak ibu zaman sekarang itu mau mencari narasumber itu narasumbernya mungkin kalau masih di Indonesia mungkin dari mulut ke mulut dari Uh, apa namanya dari uh, kemarin si A sudah sudah menjadi narasumber dengan topik apa di mana mungkin Bapak Ibu bisa cari di situ ya bisa mengikuti tetapi kalau misalnya uh, uh, di dunia internasional di dunia global ya kita nggak pernah tahu bagaimana kita bisa mencari narasumber uh, untuk suatu topik tertentu gitu ya Nah kita bisa lihat tadi di hasil risetnya yang tergambarkan dengan bibliometrik peneliti di situ bisa kita lihat seseorang itu misalnya di bidang farmakokemistri dia itu sudah berapa h indeksnya sudah apa aja yang diteliti itu akan tergambarkan di sana zaman sekarang sangat sangat terbuka seperti itu ya jadi jangan merasa seorang pakar jika tidak pernah eh, apa namanya meneliti di bidang tersebut gitu ya bedakan antara eh, pakar dengan praktisi ya. kalau praktisi itu cenderung eh, Langsung aplikasi, langsung aplikasi di suatu komunitas tertentu. Nah, jadi ini kan lingkarannya seperti ini, Bapak Ibu ya. Suatu ilmu, suatu ilmu itu didapatkan dari sini. Ilmu itu yang kita publikasikan itu menjadi bernilai ilmu. Ketika dia ber, eh, ilmu itu dikumpulkan, maka menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. sementara gitu ya. ilmu itu berangkat dari suatu pertanyaannya suatu perumusan masalah, suatu pertanyaan. Kalau Bapak Ibu ingat waktu bikin skripsi itu di bab satu ada perumusan masalah, tujuan penelitian gitu. Perumusan masalah kemudian tujuan penelitian. Nah, itu adalah ada di bagian sini ya, perumusan masalah. Jadi, jadi nggak usah meneliti kalau nggak ada masalah, kira-kira begitu ya. ada masalah dulu baru kita meneliti. Nah, dari masalah yang ada yang kita hadapi itu, maka kita ingin menjawab menjawabnya atau menyelesaikannya dengan suatu eksperimen dan suatu eksperimen hasil dari hasil eksperimen ini kemudian kita tulis dan kita publikasikan setelah kita publikasikan di dalam suatu majalah ilmiah yang bisa dibaca di seluruh dunia gitu uh, di situ uh, orang lain akan baca ahli-ahli lain pakar-pakar lain akan baca sehingga kemudian mungkin akan menghasilkan suatu pertanyaan baru suatu bantahan atau suatu dukungan untuk memperdalam hasilnya sehingga kemudian menjadi suatu pertanyaan baru ya dari yang dipublikasikan akan timbul pertanyaan baru pertanyaan baru itu akan dijawab melalui eksperimen hasil eksperimennya ditulis dan kemudian dipublikasikan kembali begitu terus ya jadi suatu jurnal artikel dalam jurnal itu adalah nilai kebaruannya tinggi kalau tahunnya publikasinya tentu tahun terbaru ya dibandingkan dengan buku. Jadi kalau bapak ibu eh, bayangkan hasil daripada artikel-artikel di dalam jurnal ini itu nanti biasanya kemudian dikumpulkan lalu dipublikasikan lagi dalam bentuk review ya, dalam bentuk review gitu. Nah dari review itu kemudian kumpulan-kumpulan review akan akan menghasilkan suatu buku ya, akan menghasilkan satu buku. Jadi bapak ibu bisa bayangkan begitu ya betapa buku itu sebenarnya nilai kebaharuannya itu sudah ketinggalan ya jadi yang paling baru hasil riset itu adalah ada di artikel yang ada di jurnal oleh sebab itu makanya bapak ibu nanti kalau menulis tesis harapannya itu sitasinya atau daftar pustakanya itu dari jurnal jurnal ilmiah dengan tahun terbit terbaru misalnya 10 tahun terakhir ya jadi men jadi nanti hasil risetnya bapak ibu Nah, punya nilai kebaruan, gitu. Jangan eh, yang diacu atau disitasi adalah jurnal-jurnal tahun 50-an. Itu udah kelamaan, gitu. Jadi penelitian Bapak-Ibu nanti setara dengan tahun 55, gitu ya. Orang lain udah maju, Bapak-Ibu balik lagi ke belakang. Nah, itu jangan sampai kejadian. Gitu ya, jadi jangan sampai Bapak-Ibu udah punya skripsi, udah meneliti, sudah meneliti, tapi hanya ter, hanya tersimpan di perpustakaan dalam bentuk buku nggak pernah dipublikasikan gitu ya jadi berliannya tenggelam berlian yang bapak ibu punya tenggelam gitu ya nanti pas mau publish orang lain sudah publish di topik yang sama begitu jadinya ketinggalan nah, itu harapannya jadi publish or perish publikasikanlah atau nanti akan sia-sia atau tenggelam Nah tadi Bapak, Bu Asmi beberapa kali bilang manuskrip. Apa sih bedanya manuskrip, artikel dan jurnal? <tuh> ya, jadi uh, manuskrip itu sebenarnya draft, draft ya, draft. Jadi Bapak Ibu kan tadi punya skripsi. Nah skripsinya Bapak Ibu uh, tulis gitu, tulis ulang, Bapak Ibu rekon, rekonstruksi lagi. Bapak Ibu rekonstruksi lagi menjadi suatu bentuk yang layak untuk dipublikasikan dalam suatu jurnal. Nah, draftnya itu kita sebut dengan manuskrip. Kita ya, manuskrip nanti manuskripnya itu yang dipublikasikan dalam suatu jurnal. Jurnal itu sebenarnya majalah. Jadi kalau bicara jurnal, itu nama jurnalnya itu itu adalah suatu nama majalahnya sebenarnya, tapi majalah akademik yang terbit secara periodik. Misalnya setahun dia terbit satu tahun itu satu volume misalnya satu volume itu ya terbitnya dua kali yaitu misalnya bulan Juli dan Desember jadi volume 50, nomornya nomor satu itu adalah bulan Juli nomor dua itu bulan Desember ya makna dari volume dan nomor dan satu jurnal itu nah nasi majalah ini berisi berbagai judul nah berbagai judul artikel ya artikel jadi artikelnya itu adalah Uh, papernya, tulisannya uh, uh, yang ada di dalam jurnal. Jadi bedakan antara artikel dengan jurnal ya. Jadi Bapak Ibu harapannya bisa membedakan apa itu manuskrip, apa itu artikel, apa itu jurnal. Nah, jadi mana ya contohnya ya? Jadi kira-kira Oke, okay. mungkin saya bisa uh, contoh ya. Contoh misalnya adalah. Bapak Ibu saya coba masuk ke Google misalnya ya. Saya masuk ke Google bisa diakses, bisa dilihat bahwa saya sedang ada di uh, internet gitu. Bisa, bisa coba bu. bisa Bu. Coba deh. Pak Lalu, Pak ini Pak Lalu kan ya namanya. Pak Lalu. Pak Lalu dulu skripsinya skripsinya skripsi skripsi tentang apa, Pak? Analisis dexamethasone menggunakan KKT sama KLT. Oke, okay, nah sekarang misalnya saya mau cari nih dexamethasone dalam jamu. Dalam jamu ya. Dexamethasone itu eh uh, analisis dexamethasone misalnya ya. Uh, mudah-mudahan bisa dilihat Waduh internetnya lelet lagi. Eh okay, mungkin sambil dicari saya yang lain ya, Dexametason. nah misalnya ini uh, yang pertama ya pengembangan metode simultan uh, penentuan chlorphenilamin maleat, teksametason dan paraben di sediaan oral uh, liquid gitu ya nah ini nama jurnalnya ini adalah nama jurnalnya terbitnya tahun 2015 volume empat volume 14 nomor 1 begitu. Ini ini adalah artikelnya. Jadi tulisan ini namanya artikelnya, ini nama jurnalnya. Ini nama jurnalnya ya. Jadi si jurnal ini kalau misalnya saya eh, masuk ke dalam home jurnalnya Oke. Okay. Nih. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. Nah, ini ini jurnalnya ya. Home daripada si jurnal tersebut, Tropical Journal of Pharmaceutical Research dia terbitnya itu adalah coba kita lihat isunya ya. atau saya lihat arsipnya. Kalau arjifnya, arsipnya. Nah, itu ya. Jadi tahun 2021 itu tuh tahun 2021 dia terbit uh, oh ini nih sini ya kelihatan ya arsip ini ya jadi dia terbit itu setiap bulan sebenarnya ya setiap bulan dia terbit tahun 2021 dia nom dia bilang sebagai volume 20 jadi dia terbit setiap bulan gitu ya dia terbit setiap bulan pada bulan ke-10 gitu pada bulan ke-10 yaitu Oktober 2021 dia ada sekian tulisan nih ada sekian uh, apa ada sekian artikel di sini bla 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 ada banyak artikel ya ada banyak artikel dan semuanya kategorinya adalah riset artikel atau oh uh, ya riset artikel gitu ya nah jadi, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membedakan apa itu artikel, apa itu jurnal. Begitu. Nah, kita lanjut lagi ke PowerPoint kita. Dan apa itu manuskrip? Ini manuskrip itu adalah draftnya ya. Lalu Bapak Ibu dari tujuan kita tadi yang seperti saya katakan, Bapak-Ibu bikin manuskrip. Manuskripnya disubmit ya, ke suatu jurnal, scientific jurnal. Nah, nanti pada saat Bapak-Ibu submit ke dalam home ke jurnal tersebut ya tadi si jurnal yang tadi kita lihat itu bapak ibu akan submit tulisannya kita ada di sini nah ini namanya dunia open journal system ya open journal system di mana di sini yang terlibat itu adalah di dalam OJS itu yang terlibat itu adalah ada autornya kita sendiri ya yang meneliti kemudian ada editor dari si yang punya jurnalnya, lah yang pengelola jurnalnya. Lalu ada reviewer, reviewer itu bukan yang punya jurnal atau bukan pengelola jurnal, tetapi adalah tim ahli ya, pakar-pakar. Tapi dia bukan bukan apa namanya bekerja di si jurnal tersebut. Dia adalah orang luar yang ahli bidang tersebut yang nanti akan dimintai oleh si editor untuk menilai manuskrip Bapak Ibu sehingga bisa layak atau tidak masuk ke dalam jurnal mereka. Nah, si reviewer itu dan editor akan memberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu untuk bisa mempublikasikan ya tulisannya itu adalah pada dasarnya itu manuskrip yang, manuskrip yang baik itu harus dapat memuaskan ini. Harus dapat memuaskan ketiga komponen ini ya. Ya. Jadi reviewernya itu harus puas dengan tulisan bapak ibu jurnalnya. Dalam hal ini adalah editor dan timnya itu harus puas. Artinya tulisan bapak ibu memang skopnya adalah skop di jurnal tersebut dan juga autornya dan pembacanya ya pembacanya. Mitra Bestari itu sama dengan reviewer, ya. Jadi, pembaca, editor, reviewer itu harus terpuaskan oleh tulisan bapak ibu, sehingga bapak ibu di tulisannya atau manuskripnya akan menyatakan layak untuk publish. Jadi, pada saat bapak ibu tadi submit, uh, manuskrip bapak ibu maka akan diterima oleh editor. Si editor akan mempertimbangkan, apakah dilanjutkan atau tidak prosesnya, dia akan menscreening, ya, menscreening. Hal-hal penting apa yang dilihat oleh editor? Biasanya yang dilihat adalah satu: apakah tulisan bapak itu bapak ibu sesuai dengan skopnya. Skop jurnal tersebut, misalnya tadi, jurnal yang tadi ya, yang kita lihat tadi itu cuma mau menerima tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian untuk bahan alam. Misalnya, dia ya, nggak mau penelitian tentang komunitas, misalnya tentang teknologi farmasi, misalnya tidak, di luar skop misalnya gitu ya. jadi kalau Bapak-Ibu masukin tulisan ke jurnal itu ya akan ditolak gitu, akan di reject gitu, karena skopnya di luar jadi Bapak-Ibu harus cari jurnal yang sesuai dengan tulisan Bapak-Ibu tulisan jurnal lain ya atau editor mungkin juga men-reject jika biasanya setelah, selain skop juga adalah uh, ini guide for author. Jadi gaya Bapak Ibu menulis udah sesuai enggak dengan gayanya si jurnal tersebut misalnya artikelnya nulisnya pakai huruf Times New Roman 12 ya gitu. Tapi Bapak Ibu submitnya pakai kalibri 10. Nah, itu sehal sederhana, tapi si editor bisa langsung reject gitu. Bukan isinya, bukan tulisan isi dari Bapak Ibu. Tulisannya jelek bukan, tapi Bapak Ibu tidak mengikuti guide for author tidak mengerti gaya selingkungnya si jurnal tersebut gitu misal atau juga misalnya eh, harusnya sitasinya itu caranya seperti ini ya pakai nomor satu dua eh, bapak ibu pakai nama gitu sitasinya nah itu jadi eh, itu akan menyebabkan bapak ibu di reject di awal bapak ibu submit belum dipisah oleh reviewer udah di reject begitu ya nah kalau bapak ibu ternyata lolos dari screeningnya si editor, maka tulisan bapak ibu akan diberikan ke reviewer. Tadi ingat reviewer itu adalah pakar-pakar di bidang ilmu tertentu ya, yang dia itu bukan, bukan bukan pegawainya atau bukan karyawannya si jurnal, bukan editor, tapi dia tim di luar editor ya. Nah, di situ reviewer akan memberikan rekomendasi, akan memberikan pendapat, akan memberikan saran, akan mereview tulisan Bapak Ibu sehingga kemudian dia akan diberi komen apakah tulisannya itu bagus bisa langsung dipublikasikan atau mungkin eh, apa namanya perlu revisi minor atau minor revision atau perlu mayor revision begitu ya. Kalau misalnya dinyatakan tidak layak, langsung si reviewer itu akan mereject. Ya, jadi akan ke sini akan langsung di reject, ditolak gitu ya, di reject gitu ya. Atau kalau misalnya berpeluang untuk diperbaiki, misalnya minor revision ataupun major revision, maka setelah dikembalikan oleh viewer, editor akan akan melihat kalau misalnya ada perbaikan akan diberikan lagi ya, revision required. Jadi memerlukan revisi begitu, akan diberikan revisiannya itu ke, oleh editor ke si autor, ya, ke peneliti akan dikembalikan supaya peneliti memperbaiki tulisannya sesuai dengan saran si reviewer tadi, gitu ya. Setelah kemudian diperbaiki oleh autor, maka autor boleh uh, submit lagi, tetapi masih di dalam akun yang sama, ya, bukan submit baru, tapi submit melanjutkan proses tersebut, ya. Nanti si editor akan melihat lagi apakah diperbaiki sesuai dengan keinginan si reviewer atau tidak. Kalau ternyata diperbaiki sesuai dengan keinginan reviewer, maka dia akan masuk ke dalam sini bawah sini accept ya. Kalau sudah di accepted, maka tinggal menunggu waktunya publikasi ya giliran antrian publikasinya kira-kira ya. Itu adalah alurnya jadi Bapak Ibu nanti kalau udah membuat manuskrip jangan di submitnya kirim ke email editor itu adalah udah ciri-ciri jurnal yang tidak bagus ya. Uh, kalau misalnya jurnal yang bagus, pasti dia melalui open journal system. Ya, ada sistemnya di sini, ada keterkaitan dari tiga uh, yang terlibat di dalam uh, publikasi suatu artikel. Nah, bapak ibu, kita kan adanya di wilayah yang sebelah kanan nih. Ya, di sebelah kanan, manuskrip itu adanya di sini. Ya, tentunya setelah melewati dua proses ini, nih, membuat proposal, penelitian, lalu dikerjakan eksperimennya, lalu bapak ibu bikin laporannya dalam bentuk tesis gitu ya. Lalu tesisnya atau skripsinya, bapak ibu cari, bapak ibu coaching namanya, bapak ibu buat dalam suatu format yang layak, dalam suatu manuskrip ya, barulah dipublikasikan. Jadi dari sini ini udah harus bener dulu, dari mulai proposalnya kemudian sampai skripsinya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau skripsi bapak ibu, misalnya ada 200 ratus halaman maka publikasi tadi artikel tadi palingan ada 10-15 halaman saja ya jarang sekali manuskrip atau artikel yang sampai 20 halaman 25 halaman begitu palingan 15 atau sampai 20 saja atau kebanyakan 10 halaman saja nah Bapak Ibu proposal Bapak Ibu udah harus benar ya harus metode ilmiahnya untuk menjawab pertanyaan yang muncul tadi udah harus benar di proposalnya ya apakah nanti akan terjawab dengan suatu metode ilmiah ya. Jadi sudah ada suatu timnya di USB yang akan melihat kelayakan proposal Bapak Ibu. Tapi pada dasarnya kalau Bapak lihat, Bapak Ibu lihat apa sih bedanya proposal skripsi dengan manuskrip adalah ada hal-hal penting di sini. Satu, di kita akan melihat ya bedanya manuskrip dengan tadi skripsi tadi secara global Bapak Ibu di proposal tentu saja Bapak Ibu tidak punya hasil dan pembahasan Bapak Ibu cuma sampai bab tiga di proposal penelitian ya Jadi kalau proposal udah ada hasilnya jadi aneh Oke Nah jadi di sini biasanya di proposal agak mirip dengan skripsi bentuknya ya Jadi Bapak Ibu ada ringkasan ada atas setara dengan abstrak kemudian di sini ada tujuan manfaat ada tinjauan pusaka atau literatur review gitu ya di dalam suatu proposal maupun deskripsi. Deskripsi sebenarnya di sini juga ada literatur review ya, ada tinjauan pustaka. Tetapi di dalam manuskrip tidak ada ya Bapak Ibu, di dalam manuskrip itu tidak ada daftar pustaka. Pustaka itu tergambarkan atau nyelip di pendahuluan tinjauan pustaka itu ya, atau nanti pada saat membahas hasil dan pembahasan gitu. Ada di situ. Nah, Uh, jadi nanti bikin manuskripnya jangan ada bagian bab dua yang isinya tinjauan pustaka, jangan begitu ya. Nah kemudian uh, apalagi yang unik di proposal itu tentu ini semua ada daftar pustaka, ada daftar pustaka, ada daftar pustaka. Uh, tetapi uh, apa ini? Di sini tentu saja belum ada hasil. Di sini sudah ada hasil dan pembahasan. Nah, deskripsi biasanya ada simpulan dan saran. Nah, di naskah publikasi, saran itu jarang ada, ya. Jadi, langsung simpulan saja. Simpulan di manuskrip tidak ada, jarang sekali ada saran. Begitu, secara secara itu ya, secara dibuatkan subtitle itu tidak ada. Nah, lalu yang unik juga di manuskrip itu ada yang disebut dengan persantunan atau acknowledgement, ya. Di sini mungkin ada ucapan terima kasih di skripsi atau tesis itu biasa di lembar awal. Tapi agak sedikit beda. Ucapan terima kasih di skripsi atau tesis kan biasanya ada orang tua lah, ada teman dan sebagainya. Tetapi di sini di manuskrip acknowledgement-nya itu hanya khusus untuk yang benar-benar berkontribusi terhadap riset tersebut. Misalnya adalah penyandang dananya gitu atau mungkin ada pihak-pihak atau institusi-institusi yang membantu membantu dalam pengukuran membantu dalam memberikan bahan aktif dan sebagainya ini ada di bagian knowledge ya jadi diingat-ingat ya nanti bikin manuskripnya jangan ada literatur review atau tinjauan pustaka setelah pendahuluan gitu ya nah jadi walaupun Bapak Ibu sudah punya skripsi dan tesis, itu masih merupakan tantangan untuk Bapak Ibu bisa menyaringnya dalam menjadi suatu manuskrip ya. Jadi ini adalah ini. Ini sekedar ini saja ya, masukkan aja ya. Kadang-kadang kita butuh suasana tertentu suasana-suasana yang menyenangkan untuk bisa menyari atau membuat begitu skripsi atau tesis Bapak Ibu menjadi suatu manuskrip gitu ya dan itu perlu latihan juga bisa menyari tersebut. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu mulai menulis manuskrip, Bapak Ibu mungkin bisa menilai tingkat atau peluang accepted dari Bapak Ibu atau berlian dari riset Bapak Ibu itu seberapa bisa dipublikasikan, apakah bisa dipublikasikan di jurnal yang sangat reputasi, di satu gitu, atau mungkin cukup sampai q atau mungkin hanya di jurnal nasional begitu uh, maka uh, kita bisa sedikit uh, menilai diri sendiri gitu ya evaluasi diri before you write your manuscript uh, jadi apakah hasil tadi ya skripsi atau tesis saya itu sudah merupakan sesuatu yang baru gitu apakah hasilnya itu baru temuan-temuan baru ada di sana atau apakah itu menarik gitu ya. Misalnya kemarin bulan-bulan yang kemarin tuh kalau kita riset tentang Covid itu menarik, gampang masuk Bambang diaseptif suatu jurnal. Atau apakah ada uh, hasil Bapak itu Bapak Ibu itu uh, challenging ya di dalam bidang ilmu tersebut gitu ya ada tantangannya untuk mengerjakan itu, misalnya ada tingkat kesulitan yang tinggi dan sebagainya. Apakah Uh, tadi ya, topiknya itu ada, apakah sedang hot begitu, atau bapak ibu uh, sudah berhasil di penelitian tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah-masalah yang sulit? Ya, Jadi Jika jika jawaban bapak ibu "yes" dari semuanya, maka uh, peluang atau uh, peluang manuskrip bapak ibu bisa submit ke ke jurnal yang lebih bereputasi itu menjadi tinggi. Tapi kalau misalnya ada beberapa titik yang jawabannya adalah no, mungkin bapak ibu bisa mempertimbangkan untuk submit ke jurnal-jurnal lokal atau jurnal-jurnal nasional atau jurnal-jurnal yang impact faktornya lebih rendah, misalnya ke empat tadi, ya. Jadi bisa kita lihat di situ. Nah. Sebelum Bapak-Ibu mulai menulis manuskrip, Bapak-Ibu mungkin bisa mere pertanyaan-pertanyaan ini mungkin pertanyaan-pertanyaan ini juga ada di benak reviewer tadi ya. Uh, jadi jadi mungkin uh, si reviewer akan menanyakan hal-hal tersebut seperti ini ya mirip dengan yang empat tadi tapi empat tadi agak agak global gitu misalnya adalah apakah uh, uh, hasil Bapak Ibu tuh new material, novelty bagus. Apakah Bapak Ibu topik itu sesuai dengan scope ya, scope bidang ilmu dari jurnal Bapak Ibu yang menjadi target untuk disampaikan oleh Bapak Ibu? Apakah tulisan manuskrip Bapak Ibu itu sudah disajikan dalam bentuk yang konsis, yang padat, yang yang langsung begitu enggak bertele-tele dan diorganisasikan dengan baik? Nah ini kita mungkin akan banyak terlibat di sini well organized, well organized kita akan buat manuskrip yang well organized gitu ya. Kemudian apakah metode yang di manuskrip Bapak Ibu itu sudah merupakan hasil replikasi begitu? Jadi Bapak Ibu bukan meneliti di satu sampel. Kalau misalnya iya itu berarti jawabannya mungkin kebetulan gitu. Misalnya Bapak Ibu mengukur kadar antioksidan dari suatu suatu daun gitu tapi Bapak Ibu hanya mengambil di daun tertentu sekali aja itu tidak mewakili ya tidak mewakili semua sampel yang ada harusnya dilakukan replikasi itu menjadi penting di bagian eksperimen Bapak Ibu hasilnya ada replikasinya enggak gitu dan seterusnya bisa dilihat ya hal-hal penting dulu untuk mengontrol Manuskrip Bapak Ibu supaya menghasilkan uh, suatu manuskrip yang layak dipublikasikan di jurnal yang bereputasi. Nah, tipe jurnal ini ada original. Tadi yang tadi kita lihat di Google itu merupakan original riset ya. Jadi uh, yang seperti biasa sering Bapak Ibu uh, temui lah. Mungkin uh, saya cek dulu deh. Apakah selama apakah Bapak Ibu punya pengalaman mencari jurnal entah dalam hal apa tugas kuliah atau dan sebagainya mungkin Bu Risni. Bu Risni sudah terbiasa mencari daftar pustaka dalam bentuk jurnal. Ya, Bu. Uh -uh. Bu Risni apakah sudah terbiasa mencari Dah pustaka ya dalam bentuk jurnal. Uh, tidak bu. Hmm, dulu waktu skripsi pustakanya apa? Uh, dulu waktu skripsi saya hanya mengopas dari jurnal dari daftar pustaka yang sebelumnya terus saya cari gitu bu. Nah, ya itu berarti. Uh, harus berkembang ya. Tidak boleh hal itu dilakukan lagi ya Bu Rizni ya. Jadi pustaka yang Mbak Bu Rizni acu itu, itu memang pustaka yang dibaca gitu. Jadi bukan misalnya Mbak Bu Rizni itu ngelihat uh, jurnal X gitu ya. Melihat jurnal X lalu Bu Risni itu melihat daftar pustakanya si jurnal X lalu di copy paste lalu masuk ke ininya Bu Rizni ya. Uh, Nanti ketika tesis itu sudah sudah tidak seperti itu ya bosnya ya. Ya, ya Bu. sudah harus berkembang ya. Mungkin eh, Bu Yunia Pratiwi. Bu Yunia Pratiwi apakah punya pengalaman mencari jurnal? Iya, Bu. Punya uh -uh. Punya pengalamankah mencari jurnal? Iya, Bu. Pernah pernah saat kapan bu skripsi? Oke skripsinya kapan baru? Udah tahun 2018. 2018 uh, nyari jurnalnya di mana? Dulu masih di Scholar sama Google Scholar Iya dan Scientific. Scientific? Maksudnya apa? Uh, di Google Scientific bu. Google Cendekia ya, maksudnya. Google Solar kali ya. Google Solar kali ya. ya. Oke. Okay. Uh, Bu Yunia memperhatikan nggak bahwa hasil riset itu dipublikasikan tidak hanya dalam bentuk riset artikel, tapi ada yang disebut dengan review, ada yang disebut dengan short communication begitu? Belum paham sampai segitu, Bu. Oke. Okay. Oke. Mungkin ada yang bisa bantu Putri Nur Ajijah, pernah lihat nggak artikel tapi bentuknya review? Untuk yang review pernah sekilas bu waktu itu diberi tugas mungkin ya bukan skripsi tapi di, pernah diberi tugas oleh dosen mencari hmm. sistematik review seperti itu. Oh oke okay. ya sistematik review itu adalah bentuk review ya That, dari kumpulan ya, Mbak Butri ya, ya Bu. kumpulan dari riset artikel gitu ya. Oke okay, terima kasih informasinya. Ya, jadi Bapak Ibu, uh, mudah-mudahan bisa habis ini sudah terbiasa uh, apa namanya mencari sumber-sumber pustaka dalam bentuk jurnal gitu ya. Misalnya adalah apa ya, saya mau saya misalnya mau ini saya ada di itu ya. Saya ada di Google. Apakah bisa diakses, bisa dilihat? Bisa, Bu. Ya, misalnya adalah saya mau mencari eh uh, antioksidan atau jangan ya, apa ya, saya nyari apa ya, sebentar. Uh, jadi saya lagi, bukan saya lagi buat proposal gitu, saya buat proposal uh, untuk mencari obat anti-kanker tapi metodenya itu dengan metode anti antibakteri tapi metodenya itu dengan fotodinamik terapi gitu nah eh, maka saya mulai mencari ya mencari literatur pustaka ini ada saya tadi pakai kata kunci itu keluarlah ini antibacterial photodynamic therapy overview of a promising approach to fight antibiotic resistant bacterial infection. Jadi kira-kira kalau cara yang konvensional itu orang pakai antibiotik tetapi tapi ini sekarang itu beberapa antibiotik itu punya masalah karena resisten ya, bakterinya udah resisten. Maka mencari cara lain dengan antibakterial photodynamic therapy. Keluar nih saya dapat nih. ini lalu saya lihat Ya, full papernya, saya lihat. Full papernya, nya uh, dapatlah ini. Uh, Bapak ibu bisa lihat full papernya? Journal of Clinical Translational Research, begitu ya. Saya lagi di situ, bisa kelihatan, ya. Bisa, Bu. bisa, Bu jurnalnya, ini artikelnya ya. Nah, ini ada kata-kata review. Ya. Jadi, tulisan ini sebenarnya adalah tadi ya, entah dia masuk kelompok sistematik review atau literatur review, tapi kelihatannya ini literatur review. Dia kumpulan dari jurnal-jurnal gitu. Jadi, stylenya itu style seperti ini, kayak kayak seperti kasarnya seperti kopas ya, kopas dari kopas dari hasil-hasil jurnal-jurnal gitu ya. Seperti ini, Nah ini review namanya. Ini artikel ilmiah. Ini masuk dalam artikel ilmiah. Bapak Ibu boleh, boleh buat review kemudian dipublikasikan begitu ya. Nah ini sebenarnya adalah kumpulan, kumpulan dari riset, riset artikel. Ini kan namanya review artikel. Kumpulan dari riset artikel gitu. Riset artikelnya ini terdata di sini di tabel satu nih. Ada banyak sekali. Nah jadi review itu biasanya daftar pustakanya banyak sekali ya. Daftar pustakanya ini kalau kita lihat sampai berapa ini? Sampai sampai seratusan ya, sampai seratus, 100. Wah, sampai 200-an malah daftar pustakanya ya. Ini review. Ini review. Nah, dia mensitasi semacam-macam dari suatu riset artikel misalnya ini. Dari ini misalnya Huang. Huang ini eh, dia meneliti. Ini tentang induk foto uh, terapi menginduksi respon imun pada bakterial patogen. Kalau saya saya search lagi kontrol P, nah saya dapat nih riset artikelnya. Ya ini adalah riset artikelnya. Uh, jadi bukan review artikel, ini riset artikel yang ini foto dynamic terapi ini uh, imun respon. Saya bisa cari proteknya nah hmm, ini adalah full papernya lihat gayanya beda dia ada abstrak lalu dia ada uh... oh sorry ini juga masuk ini masih dalam ini juga masuk kategori review ini juga masih review ya ini masih review artikel bukan riset artikel coba kita cari lagi riset artikelnya yang mana dari review yang tadi pertama tadi ya Mungkin bisa yang atas-atas. Hmm, apa ya? Misalnya ini, 5 amino acid menginduksi photodynamic inactivation on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. Ya ini. Coba saya cari jurnalnya. Kemudian saya copy, saya uh, masuk lagi Google begitu. Nah, ya. Ini mas, ini adalah Journal of Food and Drug Analysis, Bapak Ibu. Apakah ini masuknya review atau research artikel? Ada yang mau berpendapat? Ini review artikel atau research artikel? Silakan. Permisi Bu. Ya. Menurut saya itu research Bu. Iya, ini adalah riset artikel, bukan review artikel ya. Ini riset artikel. Riset artikel ini ciri-cirinya tadi ada uh, uh, introduction, ada eksperimennya, ada material and methodnya, ada hasilnya, result and discussionnya, ya. Dari riset and discussionnya, gitu. Ya, ini riset artikel. Biasa, atau biasa disebut original research. Ya, di atas ini tadi ada original artikel atau original research. Itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kebayang tadi si review tadi kumpulan dari original original artikel ini ditambah dengan review lainnya begitu ya. Nah, digabung jadi satu menjadi review artikel. Jadi kalau bapak ibu, misalnya nanti ya Eh, eh diminta sama dosennya meneliti topik X gitu ya. Bapak Ibu jangan bingung. Men, cara mencari kan mungkin dalam waktu singkat Bapak Ibu harus menguasai topik tersebut dulu ya. Harus paham dulu topik tersebut. Eh, nah cara paling gampang untuk memahami itu adalah mencari dulu pustaka-pustaka dalam bentuk review karena review itu pada dasarnya adalah kumpulan. Kumpulan dari original riset atau riset artikel. Nah, dari situ Bapak Ibu mulai menguasai. Nah, Tadi kan kita lihat ya, review artikel itu nggak ada metode, nggak ada, dia langsung aja cerita atau seperti rangkuman dari dari original riset atau riset artikel ya, dia hanya berupa kayak rangkuman gitu. Nah, nah di sini gitu ya. Lalu nanti bapak ibu untuk uh, mendalami, misalnya nih mendalami yang ini, bapak ibu harus cari di ini di latar pustaka yang enam, baca lagi artikelnya gitu ya. Jadi dalam waktu singkat Bapak Ibu sudah bisa menguasai topik yang diminta gitu ya. Tadi yang saya katakan, jadi mulainya orang tuh dari penelitian itu kemudian dipublikasikan dalam bentuk original research. Lalu setelah original research dikumpul-kumpulin jadi review. Jadi review artikel, review artikel dikumpul-kumpulinlah menjadi buku gitu ya. Jadi kelihatannya kalau buku itu adalah kebaruannya itu udah udah out banget gitu udah 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 mundur ke belakang nggak hasil riset beberapa puluh tahun yang lalu gitu buku itu jadi kalau bapak ibu mencitasi sumber pustakanya buku bisa kebayang berarti bapak ibu out banget gitu ya kecuali kalau memang tidak ada lagi yang bisa diacu di topik tersebut nah jadi tadi kalau bapak ibu udah dapat ini bapak ibu mau mencitasi bapak ibu jangan kayak Jangan tadi ya, kemudian dari sini, oh dia mengacu, oh cerita mengenai ini misalnya. Cerita mengenai ini, ini ada di pustaka nomor 6 tadi. Oh kita copy paste aja, kita copy paste ini ke dalam tulisan kita, lalu citasinya kita copy paste tadi yang nomor 6, lalu kita masukin ke dalam draft tesis kita. Nah nggak boleh begitu ya, Bapak Ibu harus cari si 6 ini copy masukin lagi ke Google cari lagi full papernya baru bapak ibu baca gitu ya jadi bapak ibu tidak mengcopy paste pustaka tapi bapak ibu memang mengacu begitu mengacu pustaka tersebut nah kira-kira seperti itu hal-hal yang harus dihindari tadi ya kemudian kalau kemudian bapak ibu punya judul ini lalu bapak ibu mau citasi ke dalam manuskrip tesis, ataupun proposal riset bapak ibu ini mau disitasi disitasi. Kira-kira bagian mana yang Bapak Ibu sitasi dari judul ini? Bagian mananya? Ini kan ini ada introduction ya. Introduction itu kan menceritakan tentang nanti akan kita ceritakan introduction itu isinya apa aja. Lalu di sini ada ada kata-kata seperti ini. The versatility, the versatility and potency of PDT may be an interesting alternative choice again many type of microorganism and the lack of resistance with repeat use misalnya gitu ya bapak ibu copy paste ini masukin ke dalam uh, manuskrip atau tesis bapak ibu kemudian bapak ibu citasi tapi yang bapak ibu citasi adalah dia ini yang bapak ibu citasi adalah si ini si Chen Ming His apa sih ini Chen Ming Si ini begitu ulang ya jadi ini ada artikel Bapak Ibu ngambil pernyataan yang ini begitu ya lalu Bapak Ibu copy paste Bapak Ibu masukin ke tes Bapak Ibu lalu Bapak Ibu sitasi yang Bapak Ibu sitasi adalah ini sebagai autornya adalah ini judul artikelnya ini jurnalnya kira-kira itu tahapan yang benar atau tidak Bapak Ibu silakan mungkin ada yang mau berkomentar itu tahapan yang benar atau tidak Bu Maria mungkin bisa berkomentar. Bu Maria adakah? Ada Ibu. Ya, Bu Maria apa Bu? Benar nggak yang tadi saya lakukan tadi, Bu? Benar, Bu. Hah? Benar. Benar. Iya, Bu, saya paham saya apa saya salah, Bu? Enggak apa-apa, kan Bu Maria boleh berpendapat. Ada nggak yang bilang salah dari cara saya? Apakah dari Bapak Ibu ini ada yang menyalahkan cara saya? ya? Saya katakan cara saya itu salah. Cara saya itu salah. Tapi apakah bisa yang menemukan kenapa salah, Bu? Gitu. yang mau berpendapat? permisi Bu. Silakan Bu Yunia. Uh, mungkin yang disitasi itu yang kutipan di jurnal tadi kan udah ada nomornya itu. Itu mungkin isi daftar pustakanya jadi masukin sitasinya yang daftar pustaka dari kutipan, kutipan tersebut. Iya betul. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi sitasinya itu harusnya yang ini ya. Yang nomor tiga ini. Ya, kalau Bapak Ibu ini mensitasi ini lalu pustakanya yang ini berarti bukan sumber bukan itu namanya sekunder bukan sumber primer sumber primer primernya adalah yang ini lalu, itu kesalahan pertama kesalahan kedua adalah nggak boleh di copy paste ini ya nggak boleh tetapi bapak ibu harus memparafrase namanya membuat kalimat sendiri ya membuat kalimat sendiri yang maksudnya sama dengan kalimat ini ya jadi nggak boleh di copy paste kalau di copy paste itu namanya Bapak Ibu sudah melakukan plagiat. Walaupun plagiatnya bukan plagiat yang fatal ya. Begitu. Jadi harus diparafrase. Itu yang benarnya seperti itu. Jadi kalau begitu si artikel ini, si artikel ini ya. Si artikel ini kalau saya mau sitasi hasil daripada artikel ini yang mana? Yang bisa saya sitasi bagian mana yang bisa disitasi dari si artikel ini? Ada yang mau berpendapat? Bagian mana ya yang saya bisa sitasi ya? Mungkin hasil, Bu, hasil dari penelitiannya. Ya betul sekali Bu Yuni ya. Jadi yang bisa disitasi itu adalah hasil penelitiannya dia. Ada di bagian mana itu kira-kira? Kita bisa lihat mana hasilnya ya? Bisa di abstrak bisa. Tuh di abstrak kelihatan di sini ya. Biasanya di di hasil sini ya. Nih photosensitizing ini uh, was able to compete reduce bisa of S aureus gitu ya Blah, bla 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 ini ini adalah haknya dia haknya tulisan ini memang ini dia menghasilkan ini begitu ya ya juga bukan yang diada yang di bagian hasil sini di bagian hasil misalnya ini ini kan result and discussion result nah ini kan di bagian hasil ya dari artikel tersebut. Nah, bukan yang ini, misalnya ini nih. Bahwa uh, bahwa a lower pH culture medium was reported to exhibit reticular effect again bla 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 gitu ya. Ini bukan hasilnya si tadi si jurnal ini. Dia justru mengacu juga gitu ya mensitasi dari 28 ini. Ya. Jadi jangan yang ini yang diambil. Yang ini bukan haknya dia ini kalau kamu mau mengacu yang ini, berarti kamu citasinya yang 28 ini ya, Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kesalahan pada saat nanti mem membuat draft manuskripnya ya. Jadi kita acunya ke sumber primer, jangan ke sumber sekundernya. Maksud saya seperti itu, nah, ya. Jadi kemarin-kemarin kemarin tuh saya kalau eh, memberikan kuliah itu materi, materi, materi. Ternyata begitu saya memberikan tugas, baru kelihatan lah Bapak Ibu. apa namanya, kalau dikasih materi terus, kayak eh, dijejelin begitu, malah nggak ada yang nyangkut ya. Malah banyak yang salah kaprah gitu. Harusnya memang di, apa namanya, langsung di, dilihat ya, dilihat maksudnya apa dalam aplikasinya. Nah, Bapak Ibu, tadi kan Bapak Ibu sudah melihat tuh tipe-tipe artikel di dalam jurnal ya. Bapak Ibu tadi sudah kenal yang namanya original research dan review artikel ya. Dan review artikel. Oke. Okay. Nah, tapi ada jenis lain sebenarnya ada short report, or letter ya. Ini tuh mirip sebenarnya seperti review artikel, tetapi dia kalau tadi kan Bapak Ibu bisa lihat review artikel kan uh, tinjauan pusakanya bisa sampai 200 gitu ya. Terus juga halamannya bisa lumayan gitu mungkin bisa sampai 30 gitu 30 halaman. Nah, kalau ini mirip review artikel tapi singkat aja. Ya. Gitu. Jadi dia sebenarnya hanya untuk meng mengkomunikasikan ke peneliti lain mengenai yang sedang dia lakukan dalam hal uh, ya dalam uh, apa namanya dengan cara yang yang simple gitu, yang 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 singkat saja gitu. Nah, selain tadi, selain review artikel itu ada case study dan metodologi atau metode. Jadi suatu riset artikel, tetapi yang diomongin itu adalah pengembangan pengembangan metode baru gitu ya, misalnya metode modifikasi metode uh, frap gitu dengan menggunakan reagen apa, gitu, misalnya ya. Nah itu adalah metodologi uh, apa uh, jenis jenis artikel pada jurnal yang dimasukkan yang termasuk dalam kategori uh, metode atau metodologi. Ada lagi case study ini mungkin uh, bapak ibu yang ini ya uh, bapak ibu banyak juga nih farmasi yang kemudian visit uh, artikelnya artikel yang dipublikasikannya dalam bentuk studi studi kasus seperti ini ya studi studi kasus seperti ini. Nah. Tadi, balik mengenai review artikel ada yang istimewa nih ya. Jurnal-jurnal yang bagus, jurnal-jurnal yang bereputasi biasanya dia tidak sembarangan menerima review artikel. Dia hanya menerima review artikel dari suatu penulis dari suatu peneliti yang sudah capable, artinya peneliti yang memang sudah concern meneliti topik tertentu. Ya, yang sudah banyak publikasinya di topik tertentu, maka biasanya si editor itu tidak tolong gitu ya. Uh, Pak Bu, bikin dong review artikelnya untuk dipublikasikan di jurnal kami. Begitu ya? Uh, jadi, they are often written by. Jadi, si review itu sering ditulis oleh suatu uh, peneliti, uh, peneliti di, di suatu ilmu tertentu setelah diundang, ya. Setelah diundang oleh si editor suatu jurnal. Gitu. Dan review umumnya mensitasi kira-kira sampai seratusan artikel original tadi ya tadi udah kita lihat ya. Jadi kalau kamu mau mencoba menulis review, bapak ibu harus yakin dulu si jurnal tersebut menerima tulisan nggak dari suatu penulis yang nggak diundang gitu, yang nggak diundang oleh jurnal tersebut. Kalau misalnya enggak jangan membuang-buang waktu. Lebih baik bapak ibu tanya dulu, nerima nggak? Artikel dalam bentuk review, tapi bukan oleh penulis yang diundang, begitu ya. Atau mungkin bisa turun ke jurnal lain yang menerima review artikel oleh suatu autor yang tidak diundang, begitu ya. Supaya tidak menghabiskan waktu. Oke, harapannya bapak ibu meng mengerti jenis-jenis artikel tadi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dari skripsinya akan membuat suatu manuskrip. Nah, biasanya kadang-kadang ya, ini sih uh, uh, mungkin ya uh, apa namanya? hal yang 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 juga uh, luar biasa ya. Kadang-kadang kita menulis suatu topik tetapi grup peneliti kita itu enggak enggak reputable gitu jadi nggak dikenal di di dunia peneliti di bidang ilmu itu sehingga agak sulit untuk diaccept oleh jurnal bereputasi, tapi kalau misalnya di dalam manuskrip kita itu autornya itu adalah seseorang yang bereputasi, begitu ya, misalnya kemudian ada salah satu peneliti dari Jepang atau dari mana itu biasanya menyebabkan tulisan kita akan uh, acceptable uh, fast, gitu ya, dengan cepat, dengan cepat bisa itu oleh jurnal tersebut, gitu satu. Jadi strong reputation of the author itu akan menyebabkan Eh, sangat mudah untuk diaccept tulisan kita. Kemudian ketika tulisan kita itu sukses untuk eh, membuktikan teori yang diusulkan, diusulkan atau ketika tulisan kita itu kontennya berbeda dengan yang biasa dipublikasikan di jurnal tersebut di e nih begitu itu menyebabkan hot of acceptance gitu ya. Nah, kalau kita bicara review itu kemarin waktu zamannya pandemik ya. Sekarang pandeminya alhamdulillah sudah mulai turun, tuh biasanya skripsi-skripsi karena nggak bisa bekerja di lab gitu, banyak yang yang diarahkan ke uh, skripsi dalam bentuk review ya, dalam bentuk review entah dalam bentuk literatur review, sistematik review, atau meta-analisis gitu ya, ini grade-nya berbeda, kalau literatur review kan paling enteng ya, kita cuma uh, tadi mengumpulkan review dan kemudian me 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 membedahnya dan membuat satu tulisan. Nah, ada juga yang eh, apa namanya? Ntar saya kok kehilangan ini sih partisipannya. Ada juga yang eh, ini Oke, jadi ada juga yang bentuknya itu adalah uh, sistematik review. sistematik review ini grade-nya lebih tinggi ya Bapak Ibu. Jadi misalnya artikel-artikel yang dikumpulin itu harus harus memiliki syarat-syarat tertentu supaya bisa diikutkan di dalam literatur review tersebut gitu ya. Kemudian ada lagi meta analisis ini juga lebih tinggi lagi dari sistematik review ya. Jadi review itu juga ada gradenya, ada gradenya. Nah. Tadi Bu Asmi itu cerita mengenai guide for author. Mungkin ada yang tadi mendengarkan seksama, saya beberapa kali menyebutkan istilah guide for author dan istilah scope gitu ya. Istilah scope. Ya, jadi scope itu adalah si jurnal ini hanya mau menerima tulisan di bidang ilmu apa gitu ya. Maksudnya ya di scope apa? Di scope riset apa gitu. Nah, uh, itu adalah bicara mengenai scope. Lalu setelah itu, kalau kita udah yakin tulisan kita bidang ilmunya itu cocok, misalnya di jurnal tersebut, bapak ibu akan mulai menuliskan manuskrip, ya menuliskan manuskrip, melayout dan menyiapkan naskahnya, begitu ya. Nah tadi saya akan pakai hurufnya artikel uh, hurufnya Times New Roman 12 atau saya akan menggunakan satu spasi atau cara menuliskan tabelnya itu seunik apa atau judul tabelnya harus dibuat dalam bentuk seperti apa nah kita harus mengikuti yang disebut dengan guide for author biasanya saya singkatnya GFA guide for author begitu uh, dari si jurnal ini setiap jurnal dia punya guide for author macam-macam sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya kita ikuti ya itu gitu. Nah dari mana kita bisa lihat guide for author dari jurnal tersebut? Bapak Ibu bisa lihat di menu-menu yang ada di jurnal tersebut. Di sini cari guide for author-nya. Misalnya ini di jurnal Tetrahedron Wetter nih di sebelah kanan ada menu-menu. Di sini ada namanya guide for author. Nah ikuti panduan di guide for author itu pada saat kita membuat manuskrip atau outnya, begitu ya. Coba deh, kita lihat. Tadi, saya kan sudah beberapa membuka jurnal, ya. Coba kita buka lagi, ya. Nah, misalnya ini, kita lihat jurnal ini. Artikel ini tadi terbit di Journal of Food and Drug Analysis. Kita ke home dari jurnal ini, ya. Ke home dari website Journal of Food Drug Analysis, begitu. Ini dia, apakah bisa diakses? Bisa dilihat, saya sedang ada di home. Journal of Food and Drug Analysis bisa ya bisa bu saya sedang mencari guide for author dari jurnal ini gampang nggak ya nyarinya kita lihat mungkin di menu ini nah ini ada menu ada menu oke okay saya kok nggak bisa scroll ke bawah ya. Atau kita lihat contoh yang lain ya, ini tadi yang tadi tentang Uh, Analisis dexamethasone ini tadi kita dapat original riset artikel dari uh, uh, jurnal Tropical Journal of Pharmaceutical Research begitu ya ini dia kita tadi lagi mau mencari guide for author dari suatu jurnal ya control V lalu saya masuk ke home nya begitu nah ini adalah menu menunya dari Tropical Journal of Pharmaceutical Research, Bapak Ibu. di sini kita lihat home-nya ada about, ada issue, ada for author. Ingat tadi kita lagi mencari guide for author, gitu. Ada for reviewer, jurnal. coba ya, Bapak Ibu sambil membuka juga ini deh biar kita akan cari sama-sama di mana nih guide for author autornya ya. Gitu. Ada yang menemukan? Eh, okay. Feeling saya ini ada di sini, for author di sini. Kita lihat for author. Kalau kita lihat Mungkin ada di sini guideline for contribution atau di manuscript submission. Kalau saya klik guideline for contributor, nah, nah ini ya, ini adalah sebenarnya guide for author, walaupun walaupun sangat singkat gitu tapi dia menyebutkan ini manuskrip style itu misalnya bahasanya harus bahasa Inggris eh, uh, kertasnya A4 ininya seperti ini eh, uh, urutannya adalah judul abstrak keyword introduction method research discussion jadi dia memisahkan antara research and discussion Ada ada jurnal yang menyatukan research and discussion gitu lalu ada seperti itu ya. Kemudian ini title of article should be followed by at least a line space gitu misalnya ya. Jadi harus spasinya satu dan seterusnya. Ini adalah guide for author dari si jurnal ini. Guideline for author dari jurnal ini. ya. Nanti Bapak Ibu juga mencari untuk jurnal-jurnal yang lain ya. Cari di website jurnal tersebut bagian guide for autornya. Oke, okay, maka kita akan lanjutkan materinya setelah bapak ibu berhasil mencari guide for author, lalu bapak ibu ikuti begitu uh, untuk memulai menulis manuskrip. Nah, manuskrip itu tadi kan di guide for author dia minta ya bapak ibu misalnya yang awal itu introduction, habis itu misalnya method dan seterusnya. Nah, uh, tetapi pada dasarnya struktur umum dari manuskrip itu adalah yang kita kenal dengan imrat ya di judul saya kasih judul uh, sesi satu konstruksi manuskrip imrat gitu apa sih imrat ya jadi imrat itu adalah bagian dari suatu manuskrip ya pada dasarnya dia disusun oleh yang kita sebut dengan imrat i-nya itu adalah introduction m-nya itu adalah method, r-nya itu adalah riset, uh, D itu adalah end discussion jadi imrat, introduction, method, riset, discussion. Jadi bapak ibu nanti skripsinya tolong dibuat, dikonstruksikan dalam bentuk imrat ini, gitu ya. Nah, ini kok gambarnya seperti ini kayak patung ya. Ini sebenarnya ada maknanya ya bapak ibu. Jadi semakin besar bidang ini artinya jumlah katanya juga semakin banyak. Jadi jangan kelihatan di sini bahwa introduction tuh apa namanya mem, mendapatkan porsi kata yang lumayan banyak begitu dan juga discussion. Jadi jangan sampai nanti bapak ibu bikin manuskrip introductionnya itu tiga lembar tapi hasilnya cuma satu lembar gitu ya hasil dan diskusinya itu cuma satu lembar. Nah itu berarti struktur yang aneh. Dari suatu manuskrip yang sudah Bapak Ibu buat, jadi usahakan mengikuti ini. Begitu ya, jumlah katanya. Eh, eh, kalau diperhatikan, kalau risetnya ini sekian, begitu 500 kata atau 1000 kata, maka discussion itu harus dalam ya. Ini mungkin bisa dua kalinya eh, jumlah riset, begitu ya, discussion ya. discussion itu menunjukkan kepakaran Bapak Ibu di sini, cara Bapak Ibu menganalisis. Uh, berdasarkan literatur-literatur uh, dari hasil yang bapak ibu peroleh ini dipertajam di sini dan kemudian bapak ibu bisa lihat bentuknya ini agak beda nih ini kenapa yang lain bentuknya kotak-kotak-kotak di sini bentuknya uh, segitiga seperti ini begitu ya bersegi uh, menyudut seperti ini nah ini ada maknanya bapak ibu ya jadi kalau introduction Bapak Ibu akan mulai dari masalah, kemudian Bapak Ibu dari suatu masalah yang umum menyempit. Menyempit sampai akhirnya di paragraf terakhir Bapak Ibu menuliskan tujuan penelitian. Gitu. Itu adalah introduction. Jadi dari yang umum kemudian menyempit ke yang khusus. Beda dengan discussion. Discussion itu dari yang khusus yaitu hasil Bapak Ibu. Hasil Bapak Ibunya khusus lalu Bapak Ibu kembangkan. Kembangkan misalnya dengan membandingkan dengan penelitian orang lain apa bedanya apa kesamaannya sama begitu lalu keterbatasan penelitian bapak ibu seperti apa keuntungannya seperti apa kebaruannya di mana nah ini akan ada di discussion ya jadi melebar dari yang khusus menjadi umum gitu ya kebalikan dengan introduction, kira-kira seperti itu. Lalu apa aja yang ada di bagian isi ini? Ini uh, secara umum tergambarkan di sini ya. Tentang apa? titlenya? Introduction mengapa? Mengapa kamu melakukan itu? Apa aja yang sudah diketahui di, uh, atau diteliti orang lain begitu uh, untuk bisa menjawab penelitian bapak ibu? Apa di introduction? Dan ini discussion seperti itu ya, Bapak Ibu bisa baca apa aja ya yang harus ada di sini. Bedanya apa ya? Introduction antara metode result dan seterusnya. Begitu. Nah, struktur daripada manuskrip itu kalau tadi kan ke bawah gitu ya. Ke bawah itu yang paling umum ya. Struktur ini adalah yang paling umum, tetapi ada juga manuskrip yang strukturnya khusus. Ya, yang seperti ini khususnya ada juga misalnya adalah ini. Ini yang umum tadi yang kita lihat di halaman pertama itu seperti yang halaman sebelumnya itu seperti ini. Kadang ada yang seperti ini nih. Metode di bagian bawah Bapak Ibu. Bukan sebelum result. Metodenya di bagian bawah ada nih. Biasanya ini adalah artikel-artikel riset yang terkait dengan sintesis. Ya, yang terkait dengan sintesis itu dia dia lebih mengedepankan pada hasilnya dulu. Tapi bagaimana cara sintesisnya ditambahkan apa, ditambahkan apa, dipanasin dan sebagainya, ditaruh di bawah. Yang penting dia menginformasikan dulu ke orang lain. Saya mengasihkan produk senyawa ini loh yang dibuktikan dengan instrumen ABCDE dan seterusnya. Benar nggak buktinya seperti itu? Nah, itu ada di Elisa. Ini bagaimana? Tapi apa yang dilakukan di lab, ditambahkan apa, seberapa banyak, ditaruhnya di bawah justru. Nah, ya ada juga yang style seperti itu lalu mungkin ini stylenya sebenarnya yang ketiga ini stylenya sama sebenarnya dengan yang ke 1 tetapi ini biasanya kalau dia metode apa namanya hasilnya itu banyak tetapi hasil itu sejajar jadi bukan bukan hasil A setelah hasil A hasil A itu dilanjutkan ke hasil B hasil B itu dilanjutkan ke hasil C gitu ya jadi paralel apa namanya ke bawah begitu. Tapi kalau ini dia hasilnya banyak, tetapi tidak saling apa namanya sejajar posisinya, bukan siapa mendahului siapa begitu ya. Sehingga syukur seperti ini juga ada. Ada yang riset and discussion-nya dipisah dipis 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 seperti ini, riset dulu, baru discussion. Ada yang disatukan, riset and discussion. Begitu. Jadi dia langsung eh, dapat hasil langsung diskusi, dapat hasil langsung diskusi seperti itu. Ya, ini tadi sama saja dengan yang sebelumnya. Oke, okay, Bapak Ibu, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kira-kira itu adalah imratnya yang akan kita lakukan. Ada pertanyaan kak? Ya kira-kira nanti Bapak Ibu akan membuat manuskrip gitu ya. Akan membuat manuskrip dari skripnya. Tapi bukan Bapak Ibu copy paste dari skrip yang udah ada. Bapak-Ibu coaching skripsinya sehingga menjadi strukturnya layak untuk suatu manuskrip. Oke. Okay. Kalau tidak ada pertanyaan, break dulu 5 menit. Nah, kita break dulu 5 menit. Oke, okay, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan masih tetap on di sini. Bagi eh, yang ngantuk, bisa mutuk-mutuk mata dulu di kamar mandi. Ya, kita akan men-share kembali sebentar. Ya, eh uh... Oke, jadi kita lanjutkan buku ya. Tadi eh uh... Ibu sudah mengetahui beberapa istilah begitu imrat sebagai struktur dari manuskrip yang bapak ibu harus hmm, bentuk ya yang bapak ibu harus bentuk secara tadi sudah dibuat detailnya apa aja yang ada di introduction, metode, dan seterusnya. Jadi kalau secara singkat uh, strukturnya seperti ini, bapak ibu di atas ada judulnya dulu, lalu ada abstraknya, ada keywordnya ada main teksnya yaitu imrat main teksnya itu adalah introduction jadi apa yang kamu lakukan begitu mengapa kamu melakukan itu metodenya itu bagaimana melakukan itu hasilnya apa yang ditemukan dan diskusinya adalah apa artinya dari hasil yang bapak ibu dapatkan lalu mulai menulis conclusion lalu acknowledgement atau apa namanya ucapan terima kasih, reference dan supplementary material ini adalah mungkin mungkin ada mungkin tidak. Jadi struktur manuskrip tadi sudah secara sekilas begitu judul itu ya jangan terlalu banyak biasanya 8 sampai 12 kata saja mungkin saja bisa sampai, atau mungkin sampai 20 lah masih boleh tapi kalau di atas 20 udah tidak tidak apalagi tidak layak gitu ya lalu ada autornya siapa, afiliasinya dari mana, lalu ada abstraknya, ada keyword atau kata kunci. Ada introduction, ini ada introduction dilengkapi dengan citasi-citasi, biasanya sampai 100 kata, materialnya setengah hanya aja 500 kata, hasil diskusi ini bisa, kalau digabung hasil dan diskusi bisa tiga kali lipat dari introduction ya, penggabungan antara hasil dan diskusi. Kemudian conclusion itu sedikit saja, 300 atau setengah daripada Abstrak, kemudian uh, acknowledgement, begitu uh, sepertiga daripada uh, conclusion. Nah, jadi kita akan lihat satu persatu, Bapak Ibu. Coba kita lihat jurnal yang tadi, apakah Bapak Ibu bisa mengenali Imratnya dari jurnal uh, tadi. Eksametason tadi mana ya artikelnya ya? Nah ini ya, bapak ibu bisa lihat ini adalah nama jurnalnya. Nah ini adalah judulnya. Development of three method for simultan. Apakah bisa dilihat? Bisa, bu. Bisa, bisa bu. bu. bisa bu. Ya ini ini judulnya, ini autornya ya bapak ibu ini autornya set ini afiliasinya. Ini afiliasinya. Oke, okay. kemudian jadi afiliasinya langsung aja disebutin departemen fakultinya apa, jurusannya apa, departemen ini maksudnya biasanya jurusannya, jurusan fakultas universitasnya apa. Kalau memang dari perguruan tinggi, kalau biasanya ada namanya corresponding author ya. Jadi bapak ibu kalau mau nanya-nanya judul ini menghubungi siapa dari ketiga author ini, berarti menghubunginya H. Dha, H Darwis 75 berarti yang ini. Ini juga sekaligus sebagai corresponding author. Biasanya dikasih tanda sebagai bintang ini ya, for corresponding authornya. Nah, di sini nih ada track recordnya ya. Jadi tulisan ini masuk ke dalam sistem OJS tanggal 22 Oktober 2014, lalu direvisi dan akhirnya mendapatkan accepted itu pada tanggal 18 Desember 2014. Jadi kira-kira dua bulan lah dia accepted, begitu ya. Jarak antara uh, masuk atau submit sampai di Uh, accepted gitu ya biasanya ada. Terakhirnya kita bisa lihat di sini di bagian ini. Lalu di sini ada abstrak. Abstraknya, stylenya itu adalah dengan mengelompokkan ini. Ya, jadi dia sudah ada sub-sub abstrak begitu. Lalu ini ada keywordnya, ada keywordnya. Lalu di sini introductionnya ya. Imrat tadi ya. Main textnya itu introductionnya. Lalu abis introductionnya tadi apa? Imrat. metode Ini metodenya metodenya habis metodenya adalah e, riset, begitu ini masih metode ya ini masih metodenya ya. metodenya nah ini risetnya, imrat bis riset, baru discussion mana nah ini klik nah ini discussionnya discussion habis discussion. discussion lalu dia masuk ke scan conclusion nya conclusion tadi suggestion atau uh, pendapat atau saran uh, itu jarang-jarang ada ya sebenarnya ya. Jadi dia langsung aja straight forward conclusion gitu. Atau ke kesimpulannya. Lalu dari situ uh, acknowledgement, ucapan terima kasih. Uh, ini karena dia mendapatkan pendanaan dari ini, dari maka dia ucapkan terima kasih. Kemudian berdaftar pustaka selesai gitu itu yang harus Bapak Ibu konstruksikan di dalam manuskrip atau dari skripsi jadi skripsi yang tadi ada 200 halaman Bapak Ibu harus buat simpel saja ini nih berapa halaman nih palingan kan ini berarti dari halaman berapa nih dari halaman 153 sampai 161 153 enggak kan, nyampe 10 halaman gitu ini ya jadi harus bisa membuat seperti itu Nah, Bapak Ibu perhatikan juga ini. Departemen dia ya, eh, langsung aja afiliasinya itu prodi eh, prodinya apa, fakultasnya apa, universitasnya apa. Jadi nggak perlu disebutkan di sini biasanya eh, suka apa namanya salah kapra ya menambah, di sini ditambahkan student of student of faculty of pharmacy universitas setiabudi nah, itu nggak perlu ya student of Lecturer of nggak usah langsung aja sebut Fakultas Farmasi, jelas ya bukti. Jangan nggak perlu, perlu tambahkan di depan itu lecturer of, student of. Dan ini juga kalau bapak ibu perhatikan ini namanya jelas. Nggak perlu tambahin doktor, PhD, MSI, itu nggak perlu ya. dia langsung namanya. Itu adalah style yang paling umum dari suatu manuskrip. Oke, sekarang kita lihat lagi. PowerPoint-nya. Jadi tadi Bapak Ibu sudah lihat judul. Judulnya itu tadi ya jumlah katanya dibatasi, jangan terlalu panjang. Kemudian ada kata kunci. Kata kuncinya itu yang mudah ditangkap oleh pembaca. Karena kata kunci itu menentukan apakah tulisan Bapak Ibu nanti yang dipublikasikan itu akan dibaca orang atau enggak. Begitu ya. Kalau kata kuncinya itu susah orang lain kira-kira nggak akan mencari kata kunci itu artinya tulisan bapak ibu akan sulit ditemukan oleh pembaca kalau ditemukan aja sulit apalagi disitasi oleh orang lain ya jadi kata kuncinya yang mudah ditangkap oleh pembaca kemudian menggunakan judulnya mau apa mau berupa pernyataan atau pernyataan atau pertanyaan yang paling yang paling umum tentu saja pernyataan ya kalau dalam bentuk pertanyaan ini harus harus ini ya harus smart gitu ya bener nggak konstruksi bahasanya dengan hasilnya hasil riset bapak ibu pada judul yang berupa pertanyaan tersebut gitu ya lalu judulnya itu jangan ambigu ya bisa multi tafsir jangan jangan multi tafsir lalu pada judul bapak ibu jangan menggunakan singkatan kecuali kalau singkatan itu sudah umum misalnya DNA deoxyribonucleic acid gitu ya singkatan umum boleh tapi kalau singkatannya itu hanya bapak ibu yang tahu misalnya adalah eh, apa namanya sari buah eh, sari buah strawberry lalu bapak ibu singkat lalu singkatannya dijadikan judul gitu ya di judul itu tidak boleh ya bukan tidak boleh, tidak lazim. Jadi kalaupun ada singkatan harus singkatan yang eh, apa namanya yang 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 sudah sangat umum gitu. Kemudian jangan ada rumus di dalam judul, kemudian jangan menggunakan jargon-jargon karena kita sedang menulis di artikel saintifik, bukan di artikel populer. Artikel populer tuh misalnya tulisan-tulisan di koran gitu ya itu boleh pakai jargon pakai peribahasa pakai metafora pakai bahasa berbunga-bunga itu boleh kalau di koran atau di artikel populer tapi kalau di artikel ilmiah tidak tidak boleh jangan ada singkatan jangan ada rumus jangan ada jargon misalnya begini beras materi sejati untuk hidup ini nggak cocok untuk artikel ilmiah ini cocoknya untuk populer artikel populer ya bukan untuk artikel ini ya. Begitu. Lalu kalau ya tadi judulnya jangan bertele-tele kalau semakin panjang tadi orang malah nggak bisa nangkap. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mau submit suatu tulisan dan Bapak Ibu mau submitnya ke jurnal internasional begitu ya, bagaimana caranya supaya tulisan Bapak Ibu itu likelihood tadi di accepted gitu ya. Itu biasanya adalah Bapak Ibu coba hindari fanatisme lokal. Ya, tapi pikirkanlah keunikannya. Kalaupun terpaksa mau men menuliskan nama daerah di dalam judulnya, maka Bapak Ibu harus memikirkan keunikannya. Gitu ya. Kecuali kalau sampainya di jurnal nasional. Tapi kalau selama di jurnal internasional harus kita pikirkan. Jangan sampai kan karena mau dibaca oleh seluruh dunia gitu ya jadi jangan uh, fanatisme lokal yang ditonjolkan contohnya seperti apa sih mau jelas misalnya gini analisis ekonomi di Purwokerto analisis ekonomi di Purwokerto lalu bapak ibu submit ke jurnal internasional economic journal misalnya gitu ya of bla bla bapak ibu submit nah menurut yang pengalaman begitu ya ini ini akan gampang di reject begitu ya mungkin dia nggak akan accept it. kenapa karena judulnya tidak menarik kenapa karena orang Amerika itu nggak butuh Purwokerto emang apa, apa apa emang apa gunanya dia tahu ekonomi di Purwokerto kira-kira seperti itu ya nah jadi jangan disertakan kalaupun mau mengangkat tulisan ini untuk disubmit di jurnal internasional alangkah lebih baik kata-kata Purwokerto nya itu jangan ada di judul. begitu ya. Kalaupun ternyata sampelnya itu adalah dari Purwokerto, itu cukup tergambarkan di bagian metode gitu ya. Tapi kalau misalnya mau mengangkat nama Purwokerto juga, itu berarti kita sudah memikirkan uniknya keunikannya. Misalnya adalah kupu-kupu di Purwokerto, oke okay, boleh jadi judul. Kenapa? Dengan anggapan kupu-kupu yang Bapak Ibu sedang tulis sebagai artikel ini ya. hanya ada di Purwokerto gitu ya. Sehingga kata Purwokerto ini penting banget dimajukan di dalam suatu judul itu. Kira-kira seperti itu maksud saya ya. Oke, kemudian adalah author, nama author dan nama afiliasi tadi ada begitu ya. Itu penting nih bagian sitasi ataupun bagian author. Itu penting untuk menuliskan konsistensi. Jadi kalau misalnya saya nih, saya nulis di jurnal di artikel a itu nama saya itu harus konsisten, misalnya karena namanya cukup panjang begitu sendiri jelasin-jelasin, saya harus konsisten nama itu, ya, kadang-kadang eh, kan ada tuh yang nama siapa nama marganya disebutin dan sebagainya, tetapi di tulisan kedua tidak gitu, di tulisan ketiga disebutin lagi, nah itu nggak konsisten. Sistem nggak bisa membaca bahwa itu adalah tulisan dari autor yang sama, gitu ya. Saya track record bapak ibu dalam publikasi itu menjadi nggak kelihatan bahwa sebenarnya tulisannya udah banyak, tapi karena namanya beda-beda, akhirnya tidak dianggap sebagai dari autor yang sama, gitu ya. Jadi konsistensi diperhatikan. Demikian juga dengan citasi. Sebagai contoh, kalau misalnya Universitas Setia Budi gitu ya afiliasinya adalah Universitas Setiabudi gitu, tetapi di, di tulisan pertama, di tulisan satu tulisan itu nulisnya Universitas Setiabudi, di tulisan lain itu nulisnya Setiabudi University gitu. Nah itu sistem itu tidak bisa menganggap bahwa itu adalah berasal dari tulisan atau universitas yang sama. Akibatnya jelek sitasinya, padahal tulisannya udah banyak dari Universitas Setiabudi disitasi juga oleh banyak tulisan lain gitu. tapi karena namanya beda-beda begitu dia menuliskan afiliasi akhirnya enggak eh, terdetek sebagai eh, institusi yang sama jadi itu sangat merugikannya jadi kalau akreditasi institusi itu jadi merugikan seolah-olah baru dikit hasil hasil riset dari universitas tersebut gitu ya ini tadi saya sudah katakan yang ini jangan pakai kata ini kemudian corresponding autornya siapa disebutkan Lalu, urutan autor itu juga menentukan disepakati. Kalau ada tiga autor di sana, disepakati siapa yang ditulis sebagai nama pertama, siapa yang nama terakhir, siapa yang polis autor. Itu semua, autor yang terlibat di sana harus bersepakat. gitu jangan sampai nanti udah publish, kemudian autornya ada yang protes, gitu ya. Nanti akan ditarik tulisannya, dan seterusnya itu menjadi nanti ma -ma -ma masuknya dalam ranah seolah-olah masuk dalam ranah uh, ranah etik ya ranah etik um, dalam hal publikasi gitu nah apakah penulisan itu huruf besar huruf kecil dan seterusnya nah bapak ibu lihat di guide for autornya dari jurnal tujuan bagaimana apakah judulnya huruf besar semua atau huruf kecil semua dan seterusnya lihat di guide for autornya Lalu alamat afiliasinya tadi sudah sebutkan konsistensi penulisan, jadi indonesia Fakultas Farmasi atau Fakulti of Pharmacy atau School of Pharmacy. gitu nah, itu harus jangan beda-beda diseragamkan, dan kemudian jangan lupa tuliskan Indonesia. Jadi, di alamatnya itu, kalau mau terdata sebagai di dunia internasional, maka jangan lupa menuliskan nama negaranya di afiliasi dari tulisan yang Bapak Ibu tulis tadi ya. Nah, ini contohnya, contoh lain ini judul, ini adalah author, ini adalah afiliasi, ini korespondent author begitu ya. Nah, ini nama jurnalnya, ini nama jurnalnya. Nah, ini ada namanya di sini namanya publisher-nya ya. Pemilik si jurnal tersebut publisher-nya. Kadang-kadang ini juga di, perlu diketahui siapa publisher-nya. Oke. Okay. Baik, sekarang kita akan mengkonsentrasi manuskrip gitu ya. Kita melihat bagian-bagian tadi sudah title-nya sudah, authorship-nya sudah, afiliasinya sudah. Kita akan beranjak ke abstrak. Abstrak and keyword. Nah, abstrak ada dua style, Bu. Tapi pada dasarnya, abstrak itu hanya terdiri dari satu paragraf. Abstrak hanya terdiri dari satu paragraf. Saya ulang lagi ya. Abstrak itu hanya terdiri dari satu paragraf. Begitu. Stylenya, mungkin ada yang seperti ini. Set, so, hanya berupa kalimat-kalimat sampai akhir. Ada yang dibagi-bagi. Dia menyebutkan background, method, result, conclusion disebutkan. ya. Ada bagian-bagiannya. Seperti yang tadi kita lihat di tulisan yang tadi, ya. Nah, jadi mungkin kita lihat lagi, tadi ada jenis abstrak yang ini, apa ya tadi? Ya, nah, ini abstraknya ada begitu, ya. Tetap dia sebagai satu alinea, tapi dia begini nih: purpose method, research, sudah dikelompokkan seperti ini, ya, menggait autor untuk bisa melihat dengan cepat hasilnya apa sih sebenarnya begitu. Nah, jadi ada dua stylus. Siapa yang akan saya ikuti ketika membuat manuskrip? Saya akan pakai style yang mana, Bu? Nah, itu kembali pada guide for author. Guide for, guide for author-nya itu mintanya stylenya seperti apa. ya? Tapi pada dasarnya, abstrak itu terdiri dari bagian-bagian ini. ya. Biasanya, Biasanya pertama itu adalah Biasanya pertama itu adalah masalah. Ya, kalimat pertama itu dia sebut masalahnya apa? Masalah riset sebut. Habis itu, kalimat selanjutnya adalah tujuan penelitian. Ya pertama itu what has been done atau masalahnya bisa what, uh, bukan hanya masalah tetapi backgroundnya gitu yang melatar belakangi dilakukan penelitian itu ya ini uh, dia uh, yang warna merah ini isunya gitulah ya isunya isu masalah introduction, atau background itu ada di kalimat pertama dari suatu abstrak setelah itu adalah tujuan penelitian ya tujuan penelitian di sini yang warna biru ini tujuan penelitian, habis itu metode, ya dia menuliskan metodenya yang warna hitam ini. Habis metode hasil, enggak hasil? Eh uh, hasilnya, sorry. Ini ya hasilnya yang ini. Nih, dari sini nih, yang hitam ini ya. Hasilnya dari sini nih. The limit of detection and limit quantitation were found in the range of. Nah, itu adalah hasilnya. Lalu yang hijau, yang hijau ini adalah conclusion-nya. Oke. Okay. Hmm, hasil itu adalah what are the main finding? What are the main finding yang di sini? Kemudian baru conclusion-nya begitu. Jadi saya ulang apa aja yang ada di abstrak. Satu adalah isunya. Kalimat pertama isunya apa? Kalimat selanjutnya tujuan penelitiannya apa? Kemudian kalimat selanjutnya adalah metodenya apa? Lalu kalimat selanjutnya adalah hasilnya apa? Lalu kesimpulannya apa? Lalu mungkin 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 ada tambahan lagi yaitu what next ya? What nextnya? Jadi mungkin hasil itu akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk bla 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 itu what next ya? Tapi what next itu mungkin ada mungkin tidak tergantung dari kepentingannya ya. Jadi suggestion, implication, to what next ya? Ini biasanya setelah conclusion ya setelah conclusion atau setelah kesimpulan adalah policy suggestion, implication to what next gitu. Oke. Okay kira-kira itu adalah isi daripada abstrak Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu uh, bisa menyimpulkan apa tadi isi abstrak? Satu adalah satu isunya habis itu tujuan 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 habis itu metode metode habis itu hasil hasil, hasil. hasil. Lalu ya, hasil lalu kesimpulan simpulan, terus boleh tambahannya adalah what next -nya. what next. What next. Nah, nanti Bapak Ibu di hmm. minggu ketiga di habis ini ya, eh, mungkin apa berarti Jumat depan ya, mungkin mudah-mudahan Jumat depan. Nanti Bapak Ibu kita akan review ya, kita review tulisan mentah itu nanti Bapak Ibu memberikan masukan ya. Abstraknya udah benar belum gitu? Apa yang kurang? udah ada belum hasilnya dan seterusnya ya. Ini Bapak Ibu melatih untuk bisa membuat abstrak yang baik. Oke, okay, kita akan lanjut setelah abstrak tadi adalah introduction. Kita masuk ke main text ya. Main text atau ke intro ke imratnya ya. Tadi kita sudah lihat main text itu adalah imrat gitu ya. Imratnya itu adalah uh, oke. Okay pertama adalah introduction. Nah, apa aja sih yang ada di introduction? Nah nanti ada contohnya di sini ya, mudah-mudahan ada contohnya. Apa aja yang di introduction atau ada apa hal-hal yang penting yang harus ada di introduction adalah, nah ini hal-hal yang ini uh, mungkin bapak ibu bisa baca ini ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak dan keyword gitu ya jangan jangan menulis ini hindari ini dan seterusnya bapak ibu bisa lihat begitu ya keyword juga apa yang sebaiknya ada di keyword gitu nah sekarang kita tadi yang saya janjikan kita akan mulai masuk ke imrat di mana imrat bagian pertama adalah introduction bahwa introduction itu adalah berisi apa aja pertama adalah dia akan berisi preview study atau dasar daripada dasar yang dibutuhkan oleh pembaca untuk bisa memahami isi daripada penelitian kita lalu ada apa yang sudah diketahui pada masalah tersebut atau riset tersebut atau biasanya kita sebut state of the art atau previous study state of the art gitu ya mungkin uh, jadi nanti kita akan sering mendengarkan istilah Stay banget ini. Oh, state, Mudah-mudahan kebaca. step of the art. Atau preview study atau kumpulan dari riset-riset yang sudah ada. Ya. State of the art nah jadi what is already known about the subject apa yang sudah diketahui gitu ya lalu bapak ibu bisa mengidentifikasi bagian mana yang masih menjadi pertanyaan gitu yang masih belum terjawab kemudian bapak ibu akan penuh dengan sitasi-sitasi di situ begitu uh, kemudian Apa saja state of the art yang mendukung ide Bapak Ibu? Begitu, dan kemudian, nah, apa yang penting dibuat di bagian introduction? Itulah Bapak Ibu tadi yang saya udah ceritakan di depan, ya. Pada saat membuat introduction, Bapak Ibu harus, Bapak Ibu akan memulai dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus, ya. Jadi, bentuknya harus mengerucut Jangan jikjak dari umum kemudian ke khusus lalu bapak ibu ke umum lagi di paragraf selanjutnya lalu ke khusus lagi itu namanya jikjak begitu ya itu jangan dibuat seperti itu introductionnya kemudian sitasinya jangan pakai sitasi sekunder yang tadi saya sudah kasih tahu yang sudah diinformasikan tadi ya cari sitasi primernya jadi kalau sitasi sekunder itu kelihatan dari ini menurut ini di dalam itu, nah itu itu udah pasti situasinya sekunder itu nggak boleh dilakukan. Kemudian di introduction bapak ibu jangan menuliskan sejarah, jangan menuliskan definisi. Ini adalah biasa bahasa bahasa yang biasanya ada di tinjauan pustaka. Tadi kita sudah sepakat di manuskrip enggak ada tinjauan pustaka, ya. Jadi jangan definisi, jangan histori. Lalu di akan ditutup dengan tujuan atau objektif, ya. Jadi tadi sudah sepakat bahwa dimulainya dari umum, kemudian mengerucut ke khusus. Tapi jangan jangan dimulai dari sesuatu yang umum umum banget juga, misalnya adalah, eh, eh, misalnya ini Bapak Ibu menguji aktivitas antibakteri dari daun babadotan misalnya, ya. Maka kalimat pertama di introduction Bapak Ibu tuliskan ini Indonesia adalah negara tropis yang kaya akan eh, apa namanya hutan, begitu yang banyak hutan dan seterusnya ya. Nah, padahal Bapak Ibu cuma mau meneliti antibakteri dari daun babadotan, gitu ya. Jadi statnya, pernyataannya dimulai dari hal yang sampai ke Indonesia luas, terlalu luas ya, terlalu luas. Jadi Jangan terlalu umum juga begitu. Nah, lalu ini kemudian sitasi-sitasi Bapak Ibu harus pinter-pinter. Jangan juga di sitasi itu Bapak Ibu buka semuanya gitu ya, buka sebagian aja. Nanti hasil detailnya Bapak Ibu bisa bisa uh, dibahas di bagian discussion, dari sitasi yang Bapak Ibu punya. Itu tips ya, itu tips ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu eh, lihat tadi, gitu. Tapi ini adalah akan saya tunjukkan cara membuat introduction, constructing manuscript pada bagian introduction yang ceritanya menjadi indah, gitu ya, yang memengkait otak daripada si autor menjadi mengerucut. Begitu, apa aja bagiannya ya? Nah, ini contohnya ya kita cerita dulu. Ini adalah suatu artikel. Judulnya adalah Analisis Spektroflometri dari suatu obat antidepresan baru. Ya, analisisnya di dalam suatu matriks sediaan farmasi di dalam matriks urin dan di dalam sampel plasma. Ya, jadi ceritanya itu ada yang menemukan antidepresan baru, obat antidepresan baru Lalu, butuh dianalisis, gitu ya. Butuh dianalisis untuk mengontrol, kan, untuk mengontrol eh, apa namanya eh, fungsinya, efikasinya, sebagai antidepresan, gitu. Nah, dia menggunakan metode untuk analisisnya, spektrofluorometri. Jadi, ini pengembangan metode, ya. Metodenya, spektrofluorometri, begitu. Nah, itu adalah eh, isi daripada artikel ini. Dia akan membuat introduction. Kira-kira apa aja yang dia ceritakan di introduction tersebut, saya bisa katakan introduction itu terdiri dari mana ya kesimpulannya kita langsung jump to the conclusion dulu aja ya. Biar Bapak Ibu bisa uh, mengerti. Satu adalah paragraf pertama Bapak Ibu bisa isi dengan background atau masalah penelitian Bapak Ibu ya, isunya itu Bapak Ibu silakan taruh di bagian paragraf pertama. Tapi ingat jangan berisi history ataupun definition ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mencari obat diabetes baru dari tanaman ya. Jadi Bapak Ibu jangan di bukan jangan tapi enggak enggak apa namanya ya. Enggak konsis gitu, enggak menarik ketika Bapak Ibu di paragraf pertama menuliskannya adalah diabetes mellitus adalah suatu kondisi di mana nah misalnya begitu ya. Itu adalah definition yang saya sebutkan tadi ya. Jadi itu tidak mengangkat masalah gitu. Jadi itu tidak menarik. Sebaiknya Bapak Ibu mulai paragraf pertama itu dengan masalahnya. Misalnya adalah bahwa penyakit diabetes itu sekarang masih tinggi tapi obatnya masih apa namanya belum masih perlu dicari obat yang yang sesuai dengan keinginan karena mungkin obat yang sekarang ada itu mahalkah atau efikasinya yang atau efek sampingnya yang yang lumayan dan sebagainya nah, itu masalah jadi paragraf pertama bapak ibu isi dengan masalah gitu ya dengan masalah atau dengan isu dengan backgroundnya lalu paragraf kedua isilah dengan state of the art jadi masalah yang ada di paragraf satu ini itu sudah pernah diatasi oleh peneliti lain kan ya dalam state of the art atau previous tadi tadi apa aja yang sudah dilakukan orang untuk mengatasi masalah tersebut nah bapak ibu bisa lakukan atau tuliskan di paragraf kedua setelah itu bapak ibu tuliskan di paragraf ketiga itu adalah uh, uh, namanya gap analysis atau mungkin biar gampangnya itu bapak ibu bisa menuliskan kelemahan dari previous tadi ini dalam mengatasi masalah yang di paragraf 1. ya ada gap analisis di situ. Kelemahannya yang tidak bisa diatasi oleh di uh, state of the art di paragraf kedua, ya. Dan bapak ibu akan usulkan cara mengatasinya itu adalah dengan cara yang bapak ibu usulkan. Dengan cara yang bapak ibu usulkan. Nah, bapak ibu kemukakan gitu, apa usulnya? gitu di paragraf ketiga tersebut lengkap dengan state of the art. Jadi kenapa bapak ibu punya ide mengatasi masalah itu dengan cara yang bapak ibu usulkan? Oh mungkin bapak ibu pernah membaca hasil riset bahwa bahwa teknik tersebut bisa untuk mengatasi masalah tetapi di di penyakit yang mirip misalnya atau di apa gitu di sedang yang lain dan sebagainya ya. Nah itu ada state of the art lagi di paragraf tadi ya tapi state of the art beda. Kalau ini kan state of the art-nya dari eh, yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Kalau ini adalah state of the art-nya adalah ide ibu. Jadi Bapak Ibu mencoba menyelesaikan dengan teknik X gitu ya. Dan teknik X itu udah pernah dipakai begitu untuk mengatasi masalah yang lain gitu. Sekarang mau dicoba untuk mengatasi masalah Bapak Ibu bisa atau enggak gitu kira-kira ya. Kira -kira ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membedakan state of the art di paragraf kedua dengan di paragraf ketiga atau keempat ini. Barulah terakhir tuliskan tujuan penelitiannya. Itu aja isi daripada introduction. Oleh sebab itu kita akan lihat nih ya di penelitian ini tadi yang spektrofloro, yang spektrofloro, ini introduction seperti ini nih. Kira-kira ada dua halaman ya. Sampai ke sini. Kita akan lihat sebenarnya cerita ini sedang menceritakan apa sih kita kelompokkan ya kita kelompokkan e, sesuai dengan tadi e, isi daripada introduction yang sebaiknya bapak ibu tuliskan oke okay. di paragraf satu tadi saya katakan sebaiknya bapak ibu menuliskan masalah masalahnya masalah yang ingin diselesaikan masalah yang terjadi isunya backgroundnya gitu ya saya sebut di sini Obat antidepresan merupakan mewakili atau merupakan pilihan pertama dari suatu treatment untuk mengatasi masalah depresi yang sedang ataupun yang berat seperti stres, anxiety disorder, obsessive compulsive disorder. Jadi pakailah antidepresan. Antidepresan itu terdiri dari berbagai obat yang memiliki mode action yang berbeda-beda bla eh, eh, bla bla ya. Jadi ini dia menceritakan background daripada yang sedang dia teliti. Nah, eh, jadi si antidepresan ini juga dikarakterisasi dari generasinya, generasi obatnya, generasi satu, generasi dua, generasi tiga. Ya, nah, yang generasi yang baru, ya, the new generation anti-depression drug adalah uh, kelas yang paling tersebar dari obat, dan ini dengan cepat menjadi pilihan pertama, ya, pilihan pertama dari treatment depressive disorder, gitu ya, jadi di generasi baru dari antidepresan itu sekarang menjadi pilihan pertama untuk treatment dari depressive disorder karena dia dia lebih poten ternyata dibandingkan dengan grup gugus kelompok antidepresan lain. Yang paling sering itu adalah ini SNRI gitu ya. Nah, Kemudian saya cepat saja ya. Jadi pada intinya adalah obat-obat itu ditemukanlah obat ini SERPAR, flx, sit, snri gitu ya, untuk untuk mengobati depresif disorder tersebut. Nah, obat ini harus dimonitoring gitu ya. Obat baru ini harus dimonitoring untuk mereduksi efek sampingnya dan mengoptimasi keberhasilan treatmentnya pada pasien depresi tersebut. Jadi dia obat yang tadi ditemukan ini harus dimonitoring intinya begitu. Untuk mem memonitornya kita butuh mengembangkan suatu metode yang sederhana, reliable, cepat, sensitif pada Sediaan farmasi maupun matrik matik biologi. Jadi latar belakang penelitian tadi analisis spektrofloro dari obat antidepresan baru begitu adalah karena tadi ya ditemukan obat baru yang lebih baik. Tapi obat ini harus tetap dipantau, dimonitoring untuk mengurangi side effect-nya dan meningkatkan, mengoptimasi apa namanya efekasinya pada pasien itu. Nah itu tadi dia cerita di paragraf pertama mengenai backgroundnya, mengenai isunya, mengenai masalahnya ya. Masalahnya itu adalah ada obat baru, butuh metode, metode yang cepat dan seterusnya dan seterusnya. Lalu paragraf dua dia menceritakan tentang state of the art bahwa metode-metode yang sudah digunakan untuk Tadi menganalisis itu adalah ini ada metode GC, HPLC, LC-MS, kapiler elektrokinetik tomatografi. Tetapi begitu ya, instrumen yang canggih-canggih ini mahal, Pak mahal, terutama untuk analisis yang rutin di lab, begitu ya. Nah ini state of the art-nya dan kelemahannya yang belum bisa mengatasi masalah di paragraf satu tadi. Oleh sebab itu butuh loh, jadi ada gap ya gap antara kenyataan yang ada sekarang dengan keinginan. Keinginannya adalah mengembangkan metode alternatif untuk analisis rutin dari tadi obat anti tadi yang cepat, sensitif dan seterusnya. Ini ada gap di situ yang belum yang harus diselesaikan. Gap ini akan coba diselesaikan oleh si peneliti dengan cara metode spektrofotometri dia bilang begitu kan ya. Dia sebutin nih, idenya dia ini loh, gitu ya. Kenapa dia eh, menimbulkan ide ini? Karena dia punya state of the art. Sudah, sudah ini bahwa spektroforo itu sudah sukses menganalisis di tadi artikel nomor 11 ini, kemudian ditambahin lagi di sini literatur-literatur yang mendukung uh, bahwa spektrofometre itu bisa digunakan untuk menganalisis uh, obat antidepresan tadi. Yang mengemukakan di sini anti apa namanya state of the art-nya ya. Barulah di sini dia oleh sebab itu dengan state of the art di paragraf tadi itu dia mengem, mengemukakan tujuan penelitiannya ya. To the best of our knowledge, menurut uh, yang kami baca belum ada metode spektrofluorometrik yang dikembangkan untuk menentukan untuk penentuan kadar dari obat ini baik di cairan bio cairan biologis maupun di tadi ya di formulasi ya. Jadi this paper represent the method. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk atau di paper tulisan ini mewakili metode analisis senyawa ini dalam sediaan ini. Nah, jadi ini pada dasarnya nih paragraf terakhir itu dia sedang menuliskan tujuan penelitian. Oke, okay, tujuan penelitian. Itulah yang Bapak Ibu harus tuliskan di bagian introduction ketika membuat manuskrip dari skripsi yang Bapak Ibu sudah buat begitu ya. Jadi saya 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 ringkaskan lagi. Paragraf pertama itu adalah background-nya. Paragraf kedua adalah state of the art dari riset yang sudah dilakukan selama ini untuk mencoba mengatasi masalah. Kemudian nomor tiga adalah gap-nya. Ya, ternyata yang masalah yang sudah diteli, di atas itu belum puas, belum memuaskan. Ya. Masih ada keinginan lain yang belum terpuaskan. Itu paragraf ketiga. Paragraf, sehingga dengan demikian, untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Bapak Ibu akan mengusulkan suatu ide. Ya, itu ada di paragraf berapa tadi? Paragraf keempat apa ya? Ide itu, ya, ide itu Bapak Ibu kan enggak sembarangan ngasih ide. Bapak Ibu memunculkan ide itu karena Bapak Ibu punya state of the art bahwa ide, ide itu akan sukses gitu ya idenya The Bapak Ibu itu akan sukses untuk menyelesaikan masalah karena Bapak Ibu punya state of the art. Nah, state of the art itu yang dituliskan di paragraf selanjutnya lalu barulah ditutup dengan gongnya. Gongnya di paragraf terakhir yaitu tujuan penelitian, objective of the experiment. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami tadi apa yang sudah kita coba buat di bagian introduction pada imrat yang sedang Bapak Ibu akan susun gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah masih on nih? Izin bertanya Ibu. Silakan, Putri. Uh, ini menyambung yang tadi masih tentang penulisan nih, ya, Ibu. Penulis itu bukan yang introduction, jadi yang sebelum introduction, autor, autor, autor itu ya, itu kan ditulis semua ya, ibu yang berkontribusi. Ya. Uh, sedangkan waktu skripsi itu untuk pengumpulan artikelnya di perpustakaan, itu menuliskan nama kita sendiri, kemudian dosen pembimbing pertama dan kedua itu untuk, untuk penulisan manuskrip seperti itu, atau bagaimana, ibu? Iya, jadi di nanti autornya. Um... Uh, yang melaksanakan skripsi dan pembimbingnya tiga-tiganya oh. ya jadi ayah, seben ayah. iya jadi sebenarnya ketika kita menulis manuskrip kalau bapak ibu menuliskannya cuma sendirian ya author sendirian itu biasanya orang lain tuh langsung langsung ilfil gitu ya seolah-olah jadi seperti single fighter gitu oh berarti dia tidak melakukan kolaborasi riset gitu jadi anggapannya seperti itu Butri ya jadi justru bukan memberi nilai tambah malah menjatuhkan begitu ya jadi riset yang baik itu adalah ada kolaborasi ya kolaborasi lebih baik lagi kolaborasinya itu antar interdisiplin interinstitusi itu akan sangat berharga dibandingkan dengan Institusi yang sama, begitu ya. Orang akan menilainya beda, gitu ya. Karena akan melihat jejaringnya, gitu dan jejaring dari uh, si grup peneliti tersebut. Begitu. Baik, ibu ya. terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oke, mudah-mudahan bapak ibu nanti malam sudah bisa mengubah apa yang ada deskripsi. Jadi nanti bapak ibu Ketika mengumpulkan tugas dari saya itu, bapak ibu harus menampilkan skripsi yang mentahnya ya. Nanti kasih nama sebagai before begitu, dan skripsi yang sudah bapak ibu coaching, yang sudah bapak ibu buat sesuai dengan materi tadi, gitu ya. Sebagai file after, gitu ya. Jadi ada before, ada after. Jadi nanti saya bisa nilai seberapa besar bapak ibu berusaha mengcoaching berlian yang sudah Bapak Ibu punya di skripsi itu sehingga berliannya menjadi terasah dalam bentuk manuskrip yang baik sehingga mempertinggi kemungkinan untuk accepted. Kira-kira seperti itu ya. Tadi kita sudah melihat konstruksi manuskrip yang baik di bagian introduction itu seperti apa. Sekarang kita akan lihat di bagian yang lain yaitu imrat habis introduction adalah metode. Habis introduction adalah metode. Oke. Okay. Jadi metodenya adalah apa yang penting? Nah, ini mungkin agak sedikit kita harus ini ya. Bapak Ibu menuliskannya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia begitu. Itu juga menjadi penting. Nah, material and method. Jadi pada dasarnya itu ada dua hal di bagian ini yang dituliskan nah, pertama adalah materialnya yaitu alat dan bahannya atau misalnya sampelnya atau misalnya kalau misalnya penelitian-penelitian uh, sosial itu pasiennya atau question yang berkaitan dengan kuesioner gitu ya. Siapa aja uh, apa namanya? eh uh, yang mengisi kuesioner itu itu disebutkan dengan jelas di bagian alat bahan begitu dalam bentuk sampel dan bagian sampel barulah kemudian bagian kedua adalah uh, metodenya atau cara kerjanya begitulah ya jadi di ini dua hal ini yang harus ada uh, tapi cara cara memberikan tajuknya juga penting jadi yang benar itu metode penelitian bukan metodologi penelitian ini makanya saya kasih garis merah jadi nanti bagian subtitlenya bukan metodologi penelitian, tapi metode penelitian. Memang kenapa, Bu? Karena metodologi itu pada dasarnya adalah suatu ilmu. Ilmu yang mempelajari metode. gitu ya. Kan Bapak-Ibu tidak sedang membuat ilmu di sini, tetapi Bapak-Ibu sedang menjabarkan metodenya apa. Jadi lebih cocoknya adalah metode penelitian. Metode penelitian atau kalau bahasa Inggris metode. gitu. Nah, jadi di sini apa aja yang harus ada? Tadi Bapak Ibu sudah disampaikan ya bahwa alat dan bahannya itu itu akan Bapak Ibu akan harus menyebutkan sampelnya siapa, alatnya apa, kemudian bahan-bahan eh, kimianya apa. Nah, khusus untuk bahan kimia ini Bapak Ibu harus mencantumkan secara detail yaitu, grade-nya atau kemurniannya, apakah dia teknis, apakah dia pro-analisis, apakah dia uh, for chromatography atau for liquid chromatography atau for MS. Begitu ya, grade-nya itu beda-beda. Ya, kemurniannya itu disebutkan, kemudian uh, disebutkan uh, suppliernya, bukan distributornya, tetapi suppliernya, ya, yang bikin siapa, gitu maksudnya. Biasanya kan kita mungkin Bapak Ibu sering banyak menggunakan bahan-bahan dari produksi merek, dari produksi sigma atau kalau misalnya mikrobiologi mungkin oxoid. gitu ya. Nah, itu dicantumkan ya. Jadi selain grade-nya, kemurniannya juga dicantumkan mereknya atau suppliernya. Supplier ya. Jangan jangan ketukar antara supplier dengan distributor ya. Misalnya Sigma Sigma itu nama suppliernya, tapi distributornya mungkin PT Elokarsa, PT Kemika, Kemika apa dan sebagainya itu nah itu distributornya ya. Tapi yang diminta ini adalah suppliernya ya. Merek Sigma Oxoid gitu misalnya. Nah, kemudian metodenya. Jadi setelah material yang tadi sampelnya juga last slide itu adalah metodenya. Jadi ini misalnya ini ya ini adalah masih judul tadi kalau, kalau nggak salah ya apa tidak ya oh ya masih judul tadi itu dia menyebutkan di sini bahan kimianya ya nah misalnya ini ini uh, suppliernya Pfizer gitu kemudian ini Unimac Parma ini suppliernya kadang ada didampingi juga dengan Ininya ya apa dari negara mana misalnya Pfizer itu ada Pfizer India, Pfizer Singapura, misalnya Pfizer e, Amerika gitu ditambahkan untuk lebih menginikan. Nah ini dia tidak mencantumkan grade-nya berarti ini asumsinya adalah e, e, ini pharmaceutical grade ya. Tapi dia mencantumkan e, pabriknya atau si yang membuatnya. Oh so, kemudian Nah, sampel-sampel biologi apa yang harus disebutkan? Kemudian ini alatnya, kalau alat itu misalnya instrumen-instrumen penting itu disebutkan mereknya dan tipenya. Mereknya dan tipenya ya, jadi beda. Jadi ini Jasco. Jasco ini mereknya FFP6500 ini adalah tipenya begitu disebutkan kalau instrumen itu ya misalnya spektro UV-Vis mereknya Shimatsu tipenya misalnya 1600 gitu. Nah, lalu setelah kita selesai dengan urusan alat dan bahan, kita ke metode. Metode itu Bapak Ibu harus menyebutkan desain desain eksperimennya. Misalnya hewan percobaannya dibagi lima kelompok. Masing-masing kelompoknya adalah kelompok satu adalah kelompok kontrol, jadi kelompok kedua adalah apa? Nah itu eksperimen eksperimental desain setup yang disebutkan bagaimana cara mengukur sampelnya dan bagaimana menganalisis datanya. Itu yang harus ada di metode ya. Jadi ini contohnya apalagi yang harus diperhatikan di metode adalah uh, grammar grammarnya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu nulis bahasa Inggris, Bapak Ibu perhatikan grammarnya ya. Nah, ada dua yang digunakan mau past tense atau present perfect. Kalau past ten, itu lebih sering digunakan di bagian metode ya dibandingkan present tense kecuali kalau misalnya dia berupa pernyataan metodenya maka bisa pakai present tense. Tetapi kalau berupa instruksi kerja maka buatnya dalam bentuk past tense gitu ya. Jadi ya tadi present perfect tense verb are rarely used, jarang digunakan, hanya digunakan when relating ketika berhubungan dengan studi yang lainnya ya ketika mensitasi mungkin bisa pakai present perfect tense lalu selain uh, grammarnya ini selain past tense atau present ini adalah bentuknya ya biasanya metode itu dalam dalam bentuk pasif kalimatnya itu adalah kalimat pasif jadi bapak ibu harus menuliskan struktur kalimatnya itu kalau bahasa indonesia menjadi SPO tapi P-nya itu pasif misalnya adalah S S-nya adalah misalnya dexamethasone itu subjeknya. Kemudian ditimbang. Nah, dexamethasone ditimbang sebanyak 500 mg. dexamethasone subjek ditimbang itu adalah predikat sebanyak 500 mg itu adalah objek begitu. Nah, jadi yang tadi predikatnya dalam bentuk pasif. Jadi ditimbang bukan timbang atau menimbang gitu. Jadi pasif ya. Subjek, lalu predikat pasif, baru objek. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta memperbaiki pada minggu depan. Bagaimana metodenya, kalimatnya supaya bagus. Lalu ini ada tips-tips tips yang Bapak Ibu bisa ikuti atau hindari dalam menulis metode di bagian imrat. Apakah itu? Pertama adalah Bapak Ibu perlu diketahui kita menghindari plagiat ya. Jadi sebelum disubmit itu plagiatnya harusnya dicek ya. Dicek dengan uh, aplikasi ya, dengan aplikasi untuk mengecek plagiat misalnya Turnitin, Item Ticket begitu. Nah, biasanya yang paling banyak terjadi di bagian metode inilah plagiat banyak terjadi. Karena mungkin Bapak Ibu membuat metode itu mengcopy paste dari jurnal lain dengan judul yang dengan pekerjaan yang mirip gitu ya pekerjaannya mirip mungkin cuma diganti nama tanamannya begitu bapak ibu copy paste masukin ke manuskrip bapak ibu nah itu akan terdeteksi sebagai plagiat jadi metode itu biasanya adalah yang berpotensi plagiat tinggi dalam dalam manuskrip yang bapak ibu buat jadi nanti di para prase dulu metodenya Lalu metode itu harus repeatable, reproducible. Jadi Bapak Ibu harus menyebutkan ulangannya, replikasinya berapa kali. Begitu. Lalu metode itu harus clear etikalnya, jangan tidak ada etika clearance. Kadang-kadang itu suatu penelitian hasilnya bagus gitu, tetapi dia tidak melakukan uji etik. Tidak mengajukan etik begitu ya, sehingga ketika disubmit ke jurnal internasional nggak berhasil karena si, si editor akan menanyakan etika clearnya mana gitu ya jadi jangan ketinggalan etika clearnya lalu perhatian yang digunakan itu harus terkalibrasi kalau berkaitan dengan bahan-bahan biologi yang terkait dengan genomik maka harus mendaftarkan ke genbank lalu eh, eh perhatikan gramernya bapak ibu harus cek mana yang kontrol group, mana yang treatment group, kemudian uh, sampel size-nya diperhatikan, jumlah di pasiennya berapa, dan seterusnya disebutkan. Nah, jadi kalau misalnya bakteri, bakteri itu harus disebutin bakterinya itu dari mana dapatnya. Biasanya kan ada identitasnya, APCC bla 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 gitu. itu terus disebutkan. Kalau misalnya tadi gen, berarti harus di data di genom yang tadi ya. Begitu, nah, pada alat, pada penulisan alat, bapak ibu, alatnya alat-alat penting saja yang dituliskan, ya, alat-alat remeh-temeh yang mendukung tidak perlu dituliskan pada artikel ilmiah, misalnya dalam gunting ini, nggak usah dituliskan, gelas ukur, gelas piala, labu takar, itu nggak usah, itu udah otomatis dipakai, gitu ya, e Tet, eh, jadi, eh, yang itu tidak perlu, tetapi instrumen-instrumen penting itu harus dituliskan sampai ke tadi merek dan tipenya, ya, bahkan sampai tipenya. Satuan-satuan yang digunakan itu harus satuan internasional, jangan menggunakan satuan lokal, gitu. Dan bisa juga supaya metodenya nggak terlalu panjang. Kalau metodenya itu sudah baku, misalnya analisis DPPH, gitu itu sudah baku, Bapak Ibu nggak perlu menuliskan kembali analisis DPPH tersebut, cukup mensitasi saja, ya metode yang digunakan mengikuti prosedur eh, Ahmed 2005 misalnya gitu ya bisa, ya disitasi aja kalau misalnya prosedur itu sudah baku. Lalu metodenya harus valid digambarkan dengan misalnya nilai-nilai validasi yang dilakukan gitu proses validasi yang dilakukan dengan metode tersebut kemudian kira-kira seperti itu nah pada saat metode bapak ibu kalau perhatikan deskripsi pasti bapak ibu itu menuliskan oh tadi deh ya misalnya ini misalnya ini saya mau menceritakan ini ya. Jadi metode itu tadi Bapak Ibu udah lihat ya cuma alat, bahan, kemudian metodenya apa. Jadi kata-kata pendukung pada metode di bagian skripsi atau tesis itu tidak perlu misalnya adalah ini. Coba ya. Nah, mungkin saya bisa kasih tadi kebetulan habis menguji begitu sehingga mungkin kita bisa jadikan contoh Ketika bapak ibu menulis metode di bagian imrat bapak ibu, nah ini, oke, nah kita lihat ya. Ketika dalam bentuk skripsi bapak ibu lihat ini adalah skripsi bab 3 Ini bapak ibu akan mem- memkonstruksi manuskrip ya dari bagian metode dari skripsi bapak ibu. Nah ini ada jenis rancangan penelitian penelitian ini adalah bla 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 bla. Ini nggak penting, nggak perlu. Bahwa penelitian itu adalah eksperimen, non eksperimen, nah, dan seterusnya. Ini tidak penting di bagian manuskrip ya, Bapak Ibu. Nggak perlu menuliskan ini. Nggak perlu menuliskan ini bahwa variabel dependennya apa, independennya apa juga nggak perlu. Definisi operasional juga nggak usah, gitu ya waktu penelitiannya, oke okay, kadang apalagi kalau misalnya ngambil data-data dari pasien itu perlu begitu Tempat penelitian ini hanya e, mungkin tempat utamanya saja. Itu pun kalau misalnya beresiko kalau tidak disebutkan mungkin hasilnya akan berbeda jika dilakukan tempat lain gitu. Ini boleh. Nah jadi yang penting itu adalah ini alat dan bahan misalnya neraca. Nah ini disebutkan. Nah, ini tapi dia menyebutkan ini tipenya, tapi dia nggak menyebutkan e, mereknya ya apakah Ohaus begitu, itu kurang. Nah, biasanya sih disebut ini dalam kurung ya neraca misalnya. Neraca analitik dalam kurung Ohaus misalnya Ohaus e, NGR 200 misalnya begitu. Ya di dalam kurung biasanya. Nah, Pertasari ini nggak penting, ini terlalu umum nggak penting. Seperangkat alat tulis yang belas juga nggak penting. Menurut saya ya. Nah, ini oven. Ovennya ini harusnya ditambahkan. Ovennya apa? Memet misalnya. Mereknya memet. Tipenya misalnya H100 misalnya gitu ya. Oke, ini malah penting. Spektrofonometri. Nah, ini bahwa Shimatsu adalah mereknya. Tipenya adalah RF6000. Oke. Ini juga sama, oke, okay, oke, okay, gitu ya kira-kira. Nah, Water bath apa mereknya? mikropet, mikropipet, kayaknya nggak usah juga. Begitu, oh, cara penelitiannya, Bapak Ibu harus buat manuskripnya tadi di coaching, subjek, predikat, objek. Misalnya ini karbon buat dibuat dengan cara menambahkan gurus banyak, kemudian dilakukan dalam ini. Nah, mungkin ini kalimat ini enggak usah. Langsung saja gitu ya. Glukosa sebanyak ini ditambahkan asam borat sebanyak ini kemudian dilarutkan dalam 25 ml. Nah, ini dia sudah pakai uh, pasif ya. Dilarutkan, ditambahkan, ini sudah pasif. Oke. Okay. Nah, ini sudah mulai ini sudah pasif dilakukan, disaring gitu ya, sudah pasif. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa eh, mengikuti cara membuat metodenya. Sekarang kita ke bagian lain yaitu nah, pemberian tajuk nih Bapak Ibu. Pemberian tajuk tajuk itu judul ya, sub judul ya. Misalnya di bagian metode Bapak Ibu bagi memberikan judul. Judulnya adalah identifikasi kimiawi maka, di bagian hasil, Bapak Ibu harus memberikan subjudulnya adalah bukan identifikasi kimiawi, tapi hasil dari pekerjaan identifikasi kimiawi, yaitu identitas kimiawi. Hasil dari pekerjaan identifikasi adalah identitas, begitu ya. Jadi, subjudul pada bagian hasil dan pembahasan yang tadinya identifikasi kimiawi di bagian metode berubah menjadi subjudul ini. Atau ini, uji toksisitas, maka di bagian hasil adalah toksisitas. Hasil uji toksisitas adalah toksisitas. Hasil isolasi adalah isolat. Hasil ekstraksi adalah ekstrak. Akhirnya nah, begitu, pemberian tajuknya Kemudian, research and discussion. riset and discussion itu nanti akan kita lihat di slide saya selanjutnya mengenai Uh, apa namanya apa aja yang harus diisi di uh, apa aja yang harus bapak ibu uh, buat di bagian research and discussion begitu ya ini nanti bapak ibu uh, silakan dibaca trik-triknya begitu trik-triknya untuk membuat uh, research and discussion nanti kita akan lebih uh, apa sih yang harus ditulis kalau oh, oh, ini kan trik-triknya ya apa yang harus ditulis di bagian research in and discussion nanti akan di file selanjutnya ya file yang judulnya lanjutan manuskrip nanti akan kita lihat tapi mungkin saya menambahkan sedikit ini ya di bagian hasil dan discussion itu bapak ibu akan terlibat dengan grafik dan tabel terlibat dengan grafik dan tabel nah bapak ibu harus mengikuti guide for author cara menggambarkan gam cara membuat gambar dan tabelnya tetapi pada dasarnya itu adalah ada suatu pakem tertentu begitu ya Misalnya adalah ini. Ketika membuat tabel. Ketika membuat tabel, Bapak Ibu lihat di sini. Biasanya tabel pada manuskrip itu hanya terdiri dari garis horizontal. Ya, hanya terdiri dari garis horizontal, tidak ada garis vertikalnya. Dan perhatikan garis horizontal juga tidak ada di garis horizontal dalam. Jadi di sini nggak ada garis horizontal nih. Ya, garis horizontalnya itu cuma ada di atas, di bagian heading, dan di bagian bawah. Lalu, apalagi gambar tabel biasanya itu di bagian atas ya nama tajuk tabelnya. Kemudian kalau gambar biasanya di bagian bawah tajuk gambarnya. Gitu. Lalu apalagi. Nah, ini adalah contoh tabel yang kurang baik. Di sini memang terlihat terlihat indah ya tapi tidak itu yang dimaui oleh manuskrip. Manuskrip itu simple aja, jadi nggak ada warna-warna yang berbeda. Kemudian garisnya terlalu banyak. Garisnya terlalu banyak di sini. Harusnya horizontal dalamnya nggak usah ada. Lalu kalau Bapak-Ibu perhatikan, ini loh. Kenapa dia harus menulis satuan di semua ini? Ya harusnya cukup di atas aja gabus PS dalam kurung gram. Nah di sini dicoret gram, 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 gram di sini hilang ya cukup di atasnya saja harusnya seperti itu lalu jadi ini komennya satuan ditulis berulang-ulang kalau ini komennya adalah tidak ada keterangan pada sumbu y jadi di sini sumbu y nya nggak kasih tahu apa ini sumbu y harusnya dikasih tahu apakah ini uh, apa nih ya apa nih 50 apa 50 kilo atau berat 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 ini atau apa gitu ya identitas pada cumbu itu enggak jelas itu nah jadi hal-hal kita ulang lagi yang terkait dengan gambar dan tabel yang ada di bagian riset bapak ibu harus menampilkan gambar yang jelas jangan ngeblur gambarnya banyak yang ditolak hanya karena gambarnya enggak jelas gitu ya jadi anda bisa tingkatkan resolusi loh zaman sekarang itu bisa di internet Bapak Ibu punya gambar yang jelek, resolusinya jelek. Bapak Ibu bisa ke internet ya, di internet itu ada banyak software-software yang bisa meningkatkan resolusi. Oke, kemudian conclusion-nya, conclusion itu biasanya satu paragraf saja, lalu biasanya conclusion itu straight forward, jangan bertele-tele, misalnya ini nih. Ini bertele-tele, mau nulis kesimpulan, dia pakai kata-kata ini berdasarkan tujuan metode data maka bla 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 ini kalimatnya kita sebut dengan kalimat sampah ya karena conclusion dibuatnya directly ya <tuh>. langsung saja lalu apalagi nah ini ya contoh conclusion yang salah conclusionnya ini kebanyakan kemudian satu biasanya conclusion itu satu paragraf saja begitu should be one paragraph lalu apalagi kesimpulan seperti itu ini nanti referensinya nanti referensi akan kita bahas khusus pada saat kita mempelajari referen manager atau terutama adalah Mendeley mudah-mudahan bisa sampai ke sana ya nah, jadi minggu depan bapak ibu eh, siapkan siapkan eh, Bapak Ibu siapkan download ya, download uh, salah satu reference manager kita akan coba pakai Mendeley aja ya. Pakai Mendeley banyak lagi sih ada ada OneNote, eh OneNote, EndNote eh, dan sebagainya juga bisa, tapi kita akan pakai Mendeley ya. Begitu. Kira-kira uh, reference dan sebagainya. Nah, saya akan mempertajam tadi di bagian pelengkap manuskrip eh, di bagian manuskrip tadi ya Bapak Ibu ya di yang tadi saya bilang di PowerPoint saya yang selanjutnya begitu terutama nanti akan dipertajam di bagian riset dan di bagian metode dan riset ya dari slide saya yang selanjutnya mungkin mudah-mudahan bisa cepat tapi kita akan break dulu 10 menit gitu silakan bagi yang mau ke Mau minum dulu atau mau ke toilet nanti kita gabung lagi 10 menit. Begitu ya? Oke, terima kasih. Baik. Nanti kita gabung lagi 10 menit. ya Bu. Oke, okay. bapak ibu kita lanjutkan sedikit lagi ya. Sekarang kita akan ke ya kita lanjutkan ya bapak ibu ya mudah-mudahan sudah bergabung lagi semuanya. Mari mari kita gabung lagi tesnya. Bu Erin, ya, minta. Bu Erin, ada? Bu Erin ada? Ya, Bu Erin? Bu. Oke, ya Bu Erin. Ya, mudah-mudahan semua sudah ada ya. Saya share lagi ya. Nah, uh, file selanjutnya. Lanjutan manuskrip. Jadi gini, sekarang eh, uh, taktiknya nih. Eh, uh, Aha. Walaupun uh, Bapak Ibu mungkin belum kita, belum uh, apa namanya, di topik uh, mengenai jenis-jenis jurnal, begitu ya. Uh, tapi nanti Bapak Ibu akan lihat jurnal internasional maupun jurnal nasional, itu ada grade-nya, ya, ada yang uh, bagus, begitu, ada yang biasanya q 1 sampai yang kemudian di bawahnya, gitu ya. Nah kadang-kadang itu eh saya pas aja dulu how to write a good scientific manuscript nah dari gitu tadi kita sudah lihat imrat ya udah lihat imrat sebenarnya bapak ibu bapak ibu bisa mulai menulis nanti tesis ya kalau skripsi kan kebetulan udah jadi jadi bapak ibu bisa membuat manuskrip entah dari mulai dari manapun bapak ibu sudah bisa susun gitu ya tapi nanti kalau misalnya bapak ibu tesis sedang berjalan begitu bapak ibu sudah mulai sedikit sedikit menulis manuskripnya maka ini menurut ya menurut yang sudah biasa atau yang yang kita yang saya mungkin pribadi rasakan pada saat menulis manuskrip itu biasanya yang paling gampang ditulis itu adalah bagian metodenya. Bagian metode paling gampang ditulis. Setelah itu Bapak Ibu pindah ke riset ke hasil ya. Ke hasil. Lalu yang dua paling sulit itu adalah introduction dan kemudian discussion ya. Di priority untuk menulis ini bisa dari sini. Metode dulu, riset, introduction lalu ke discussion begitu ya walaupun style orang masing-masing ya. ada yang bisa menikah langsung introductionnya bisa tapi ini mungkin ya yang yang secara umum bisa dilakukan nah jadi nah kita mulai dari yang tadi yang paling gampang katanya metode untuk tulis ya jadi metode adalah the easiest part of the manuscript bagian paling gampang di di manuskrip bisa kita lakukan selama selama penelitian ya selama pengumpulan data itu udah bisa kita buat bagian apa metode dalam imrat kita, kemudian kita harus perhatikan apakah style metode Bapak Ibu itu kronologi, jadi saling sambung menyambung antara metode satu dengan dua atau subheading ya, jadi maksudnya terpisah bentuknya itu terpisah antara metode satu, metode 2, dan metode 3, jadi bukan saling berkait gitu ya, bukan sesekuen gitu. Lalu yang paling penting adalah replicable. Nah, ini tadi dicatat lagi. Tadi sudah saya katakan di slide yang pertama tadi ya. Replicable Anda harus sebutkan metodenya itu harus yang ada ulangannya. Kemudian tensisnya juga ya. Umumnya adalah past tense gitu, ya. Misal contoh ini ini contoh-contoh contoh-contoh kalimat past tense, past tense ya. In English ya. Jadi uh, ya. Where injected, where culture, well randomized dalam metode uh, ini tadi yang tadi saya pas tadi sudah ada metodenya, nah ini juga sudah ada tadi ya, ya sudah. Nah ini sekarang di bagian abis metode kan tadi yang priority yang paling gampang di buat setelah itu adalah riset ya riset. Nah riset itu berisi data dan hasil hasil riset. Bedanya apa data dengan riset? Jadi data itu eh, angka-angkanya gitu faktanya angka-angkanya tapi riset itu adalah interpretasi dari data tersebut gitu ya. Research. Interpretasi dari data tersebut. Contohnya begini rata-rata eh, berat tikus dari Uh, tikus yang diberi diet tinggi lemak adalah sekian bandingkan dengan rata-rata uh, apa namanya rata-rata tikus eh red. Uh, red ya yang diberi dietnya bukan diet lem, uh, tinggi lemak tapi diet normal saja rata-ratanya 333,5 ya. Jadi di sini terjadi kepeningkatan berat dari red yang diberi diet tinggi lemak gitu ya. Ini data gitu ya. So what? Maka Anda harus menggambarkan resultnya itu dalam bentuk statement that interpret data. Jadi mungkin seperti ini kalimatnya jadi lebih bermakna the mean weight of fat on high fat diet was significantly higher than that on normal diet. Ya. Jadi yang dikasih kalau ini kan cuma nyebutin datanya kalau pakai kalau makannya pakai lemak tinggi lemak segini, kalau yang normal segini. Tapi di sini ada statement ya kalau riset nanti bahwa rata-rata rate yang dikasih diet lemak tinggi lemak itu significantly berbeda secara signifikan berbeda lebih tinggi dibandingkan dengan yang dikasih diet normal saja. Perbedaannya itu adalah sebesar ini dengan angka p value-nya adalah 0,001. Jadi beda, ada beda signifikan artinya berhasil menaikkan berat pada diet high fat ini ya. Lalu contoh lain adalah seperti ini. Data display in fig and table should not be repeat in result unless essential data need to be highlight. Jadi, Bapak Ibu ketika membuat tadi interpretasi data itu jangan mengulang apa yang sudah ada di table atau di data ini. Ya, kecuali kalau data itu mau di highlight. Datanya itu uh, uh, mau di highlight dikasih stabilo gitu ya. Ditekankan gitu ya, itu bisa di ulang ya, diulang. Jadi ini misalnya ini, tabelnya udah menyatakan seperti ini ya. Tabel hasil analisis bivariat melalui uji chi square terhadap faktor yang mempengaruhi clinical outcome nyeri pasien diabetes neuropati di poliklinik penyakit dalam RSUD Kota X gitu ya. Jadi kalau yang dikasih yang dikasih antikonvulsan maka tercapai penurunan nyeri sebesar 35 orang. Dari total jumlah orang berapa nih? Jumlah orangnya berarti 46 ya. Atau 76,1 persen. Yang tidak tercapai segini. Tetapi yang kita diberi antikonfusan itu penurunan nyerinya hanya 19 orang sedangkan yang tidak tercapai itu 16 orang sehingga kemudian distatistikan dua angka ini didapatkan nilai signifikansi 0,039 begitu. Nah, ini datanya. Jadi Bapak Ibu ketika membuat result ya statement dari data ini jangan diulang lagi kata-kata ini. Seperti ini. Ini dia membuat kalimat untuk menginterpretasikan data di tabel ini dengan kalimat yang panjang-panjang-panjang-panjang ya. Tetapi pada dasarnya kalimat ini hanya mengulang apa yang sudah ada di sini sehingga ini menjadi kalimat sampah atau tidak berguna. Orang nggak perlu ini dengan membaca tabel orang sudah bisa memaknai begitu ya. Sebenarnya yang ingin disampaikan adalah kalimat ini ini cukup dibuat dengan kalimat seperti ini saja. Proporsi pasien pengguna antikonvulsan yang mengalami penurunan nyeri secara signifikan lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan anti -convulsan. jadi 76,1 versus 76,1 versus 54,3 dengan nilai p value sekian ya jadi tadi ya result section data display in fig and table should not be repeat in result data yang sudah ada di tabel dan grafik jangan diulang lagi di bagian penjelasan result ini kecuali kalau itu memang mau di highlight Nah, kira-kira nanti bikin metodenya seperti eh, bikin risetnya seperti itu ya, Bapak Ibu ya, bikin risetnya. Lalu ini introduction saya pikir tadi introduction tadi sudah kita bahas sudah agak panjang ya, jadi saya eh, pas saja tapi kalau yang mau melihat begitu ya, yang mau melihat eh, contoh-contohnya ini nanti bisa dilihat. Nah, tetapi yang penting di bagian discussion. Kalau riset tadi kan hanya tadi ya, yang Anda sudah dapatkan gitu, bagaimana cara Anda menampilkan, tetapi discussion itu berbeda. Discussion ini harus kita tambah, tadi di awal saya membuat timrat dengan bentuk tubuhnya, badinya itu kita bisa lihat tadi saya bilang, kalau introduction itu mengerucut gitu ya, kalau misalnya discussion itu justru mengembang gitu ya dari yang khusus menjadi umum. Nah, kita mengembangkan riset itu pada saat kita diskusi apa aja yang harus kita bahas ada beberapa hal kalau oh, tidak nggak salah ada empat ya jadi ini di bagian discussion bapak ibu highlight the most important finding di bagian riset hasil penting daripada uh, riset bapak ibu itu itu dituliskan di discussion begitu ya the mostnya ya yang paling finding yang paling the most important ya. Kemudian Bapak Ibu bandingkan dengan other study gitu ya dengan penelitian yang lain. Bapak Ibu bandingkan apakah itu sebanding atau tidak apa apakah maksudnya apakah hasil Bapak Ibu selaras dengan penelitian orang lain atau berbanding terbalik dengan penelitian orang lain. Bapak Ibu katakan di sini. Ya, jadi yang Bapak Ibu jelaskan di sini jangan yang di acu yang disitasi yang penderitaan orang lain yang selaras aja gitu ya yang berlawanan dengan kita enggak dibahas enggak ya tapi dua-duanya nah pada saat membahas bapak ibu langsung menjelaskan why nah inilah yang membedakan tulisan bapak ibu manuskrip bapak ibu dengan manuskrip lain mungkin yang menampilkan yang mirip gitu ya Disinilah di sinilah di diuji itu diuji kepakaran Bapak Ibu ketika menjelaskan why di bagian discussion itu kemudian Bapak Ibu beri pendapat dengan analytical thinking dari Bapak Ibu kemampuan Bapak Ibu gitu ya sehingga nanti diskusinya jadi berbobot. Lalu yang ketiga adalah di bagian discussion tolong dituliskan ini kelebihan dari riset Bapak Ibu dibandingkan penelitian orang lain dan limitation keterbatasan dari Bapak Ibu gitu ya misalnya tidak dilakukan pengecekan kelembabannya pada saat mengukur tidak dilakukan kontrol terhadap a dan seterusnya terhadap P begitu ya Sebutkan keterbatasannya dari hasil Bapak Ibu tapi kemudian sambil diberi masukan untuk partner riset jadi sebaiknya pada risetnya itu diapain gitu supaya menambah nilai keilmuan dari hasil riset Bapak Ibu kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah kemudian kalau manuskrip yang sudah jadi kita akan kita akan submit ya apa saja yang dibutuhkan itu ada di slide yang selanjutnya pelengkap manuskrip yang ada di adminnya tapi kelihatannya tidak sempat kita bahas ya begitu nanti akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Kira-kira seperti itu ada pertanyaan kah? Nah, kan Bapak Ibu, jadi hari ini kita membahas imrat constructing manuskrip dari mulai eh, tadi ya pendukungnya, title, author, uh, affiliation sampai kemudian main textnya yang berupa imrat. Begitu. Nah, manuskripnya Bapak Ibu silakan bisa mulai dibuat dari base on skripsi yang bapak ibu punya, ya sehingga siap untuk disubmit. Nah pada saat men-submit tidak hanya mengirimkan file bapak ibu sesuai dengan guide for author yang tadi dibicarakan, bapak ibu mungkin membutuhkan data-data tambahan misalnya adalah cover letter dan sebagainya yang ada di bagian uh, powerpoint uh, pelengkap manuskrip tadi at link nanti mungkin kita bahas lagi ke depan. Oke, okay, silakan jika ada pertanyaan. Bu, mohon maaf izin bertanya. Silakan Bu Yunia. Kalau di introduction itu kan tadi disebutkan melampirkan tujuan penelitian. Mm -hmm. Itu dilampirkan secara jelas tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk atau bisa dijabarkan kalau soalnya ada jurnal yang tidak melampirkan penelitian ini bertujuan untuk ini Bu. Uh, jadi mungkin jurnal itu tidak secara eksplisit menuliskan uh, tujuan penelitiannya sampai jelas, tapi itu mengarah ke sana begitu mbak. jadi nggak oh. perlu nggak uh, perlu juga mbak waktu bikin uh, skripsi atau tesis kan tujuan penelitiannya misalnya ini ya saya share yang Lihat nggak saya sedang men-share salah satu contoh skripsi atau tesis. Iya Bu. Ya, nah, kan ini kan di bagian dulu waktu bikin skripsi ya, umumnya kan Bapak Ibu kan bab satu latar belakang, kemudian rumusan masalah gitu ya, rumusan masalahnya satu dua tiga gitu kan ya. Tujuan penelitiannya satu dua tiga nah, tujuan penelitian yang dimaksud bukan yang seperti ini, ya, tetapi cukup eksplisit gitu. nah ini uh, ini ini tidak ini tidak kena ya ini tidak tidak gong tujuan penelitian di sini ya jadi nah ini masih harus dikocing nih ini bukan contoh yang ya bukan jelek sih tapi nggak uh, kena gitu ya jadi mungkin tadi mudah-mudahan paham ya bukan yang tujuan penelitian yang tadi satu dua tiga tadi ya tetapi secara eksplisit juga nggak apa-apa. Yang penting itu menggait menggait pembaca, menghantarkan pembaca mengenai apa sih tujuan dari riset tersebut gitu. Mungkin kalau yang tadi contohnya adalah ini ya. The important of the topic. Oke, mana ya? Nah, ini. Nah ini, das this paper represent the method for the analysis? Nah cukup nggak membuat kalimat seperti ini, untuk sudah menggambarkan tujuan dari penelitian yang ada di bagian introduction. Itu kira-kira, uh, uh, Mbak, sebetulnya. Mbak Yunia, mudah-mudahan paham maksudnya. Ya, jadi harus digong di bagian akhirnya itu tetap harus in, uh, tujuan penelitian ya. Tapi tidak juga harus secara Uh, eksplisit dinyatakan seperti ada deskripsi atau tesis, tetapi menggait atau kayak seperti memberi kesimpulan dari uh, introduksi yang sudah dibuat dari paragraf satu, kira-kira seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih. Uh. Mungkin yang lain? Izin bertanya Ibu Silakan Bu Tri. Untuk abstrak tadi, mohon maaf saya ulangi lagi. Untuk pertanyaan yang abstrak tadi itu tujuan itu sama sama seperti di pendahuluan, nggak ibu? Kalau di pendahuluan kan gongnya itu tujuannya di akhir. Kalau ada abstrak dituliskan di akhir atau di depan justru di, Kalau depan di, di abstrak ibu. di depan uh -uh. Oh, setelah iya. background setelah isu tadi ya? Oh iya baik, ibu. terima kasih bu. Ya. baik Bapak Ibu silakan. Jadi nanti udah jadi manuskrip Bapak Ibu bisa saling ini ya. Bisa saling berkomentar satu sama lain gitu ya dengan peer review, dengan teman sejawat saling mengingatkan ini kayaknya nggak tajam deh misalnya abstrakku kayaknya kurang ini deh. Kurang dipertajam di bagian sini dan seterusnya tuh. Dan seterusnya ya nanti kalau misalnya jurnalnya di submit ke jurnal nasional maka bapak ibu tambah lagi aturan mainnya yaitu namanya PUEB ya atau dulu namanya EID ya panduan umum ejaan bahasa Indonesia jadi bermain di situ ya kalau bahasa Inggris kan terlibatnya grammar grammarnya yang dilihat, nah, tapi kalau jurnal nasional maka manuskrip bapak ibu harus mengikuti juga kaedah PUEB pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah nanti kita lihat juga PUEB-nya ya, jadi mungkin uh, saya anggap uh, imratnya hari ini selesai, kemudian pertemuan 23 mungkin kita masuk dulu ke ke PUEB sehingga nanti bapak ibu uh, setelah itu baru kita coba review review uh, beberapa tulisan uh, mentah yang dihasilkan oleh uh, teman teman begitu bapak ibu bisa lihat dan memberi komentar atau masukan kira-kira bagian apa yang masih bisa dipertajam dari manuskrip yang sudah berusaha dibuat begitu ya uh, mungkin ada pertanyaan lagi cukup ya oke okay. saya anggap cukupkah bu desmana permisi bu Ya. Bu, saya boleh minta rekaman perkuliahan hari ini, Bu? Oh. Tadi sempat direkam ya? Iya, Bu. Ah, uh, ini. Ini saya pakainya akunnya akun akunnya fakultas ya. Berarti saya harus ambilnya dari si akun ini, akun fakultas ini ya. Nanti saya coba lihat dulu ya. Mudah-mudahan ada. Siap, terima kasih, Bu. Nah, biasanya kalau akun pakai akun saya pribadi, sih bisa langsung diekstrak. Tapi biasanya kan Zoom-nya, kalau pakai yang tidak berlangganan, cuma sebentar, 40 menit, udah mati Zoom-nya. Jadi harus nyambung-nyambung. gitu Nanti sibuk nyambung-nyambung, Zoom. -nyambung, makanya eh, akunnya bukan pakai akun pribadi. ya Baik, eh, Bu Desmana, kelihatannya cukup ya untuk Hari ini, ya, eh, permisi, Bu. Oke, okay. untuk tugasnya dikumpulkan maksimal kapan, ya, Bu? Eh, nanti kita kumpulkan di bagian akhir, di bagian akhir perkuliahan, ya, Bu. Ya, iya, di eh, pertemuan ke itu, nah, tapi kalau misalnya ada satu dua yang berhasil, malah bisa di coaching duluan, gitu ya. Di minggu depan, ya, Bu. sudah selesai, gitu. Terima kasih, Bu. Oke okay, sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian dengan demikian selesai pertemuan kita hari ini. Mau nah, mudah-mudahan berguna. Mohon maaf jika ada salah kata begitu. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima ya, kasih bu, bu. 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 Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.